Maju, Mandiri, Modern. Silakan Pak Prof. Hadi untuk dimulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu sekalian. Salam kenal, saya Hadi Wiono dari Universitas 11 Maret. Diperkenankan pada kesempatan ini dari panitia untuk memandu acara yang luar biasa pada siang hari ini. Sebelum saya mulai dengan acara, barangkali kita sampaikan urutan acara yang nanti akan kita sampaikan pada kesempatan siang ini. Yang pertama, nanti kita lakukan pembukaan dengan doa bersama menurut keyakinan masing-masing. Kemudian dilanjutkan, nanti kurang lebih 10 menit, nanti ada keynote speaker, keynote speech dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yaitu yang terhormat Dr. Andrew Suwandi, Magister Sains. Kemudian dilanjutkan penyampaian kebijakan perlindungan tanaman pangan dalam pengelolaan OPT tanaman orang, yaitu disampaikan oleh Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, yaitu yang terhormat Dr. Insinyur Muhammad Takdir Mulyadi, Magister Manajemen. Kemudian berikutnya dilanjutkan pengenalan dan pemantauan pengenalan dan penentuan status hama porang oleh pakar entomologi dari Universitas Gadjah Mada, yaitu yang terhormat Dr. Suputa. Kemudian dilanjutkan pengenalan penyakit-penyakit penting pada tanaman porang yang akan disampaikan oleh Dr. Agriculture Science Agus Tarno, Sarjana Pertanian, Magister Pertanian dari Universitas Brawijaya. Kemudian dilanjutkan pengenalan dan pengamanan OPT porang di tingkat lapang. Ini dari orang yang tentu saja pelaku, yaitu dari Bapak Nastain. Kemudian dilanjutkan, yaitu sekitar nanti 14.45 sampai 15.05, itu ini juga akan ada sharing dari pelaku usaha tani tanaman porang dalam pengenalan dan pengendalian OPT porang, yaitu yang terhormat Haji Saharudin Arif, Sarjana Ilmu Politik, Magister Manajemen. Kemudian kita lanjutkan sesi tanya-jawab. Hadirin yang kami hormati, saya kira kesempatan ini luar biasa bagi peminat porang ataupun yang belum mengenal porang. Itu kalau tidak mengikuti acara pada siang ini, saya kira sangat sayang sekali. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, supaya pertemuan ini akan banyak mendapatkan petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari pertemuan ini kita buka dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hadirin yang kami hormati, jadi seperti yang saya sampaikan, akan diawali oleh penyampaian speech atau semacam pengantar acara ini, yaitu langsung dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan, yaitu yang terhormat Dr. Insinyur Suwandi, Magister Sains,
Untuk itu waktu dan apa itu tempat virtual Zoom kami aturkan. Oke, Bapak. Ya, terima kasih, Pak. Bentar ya, Pak. Oke, makasih Pak. Makasih Pak Dimyono, Pak Prof, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kesempatan yang baik untuk membahas dan mempraktekkan mengenai pengendalian OPT pada tanaman porang, episode Propak Tani yang ke-172 ini luar biasa. Saya menyapa dulu Pak Prof. Apa sudah hadir Pak Saputro dari UGM? Pak Saputro, Suputro. Sudah, Pak. Matur suwun, Pak. Nanti terima kasih mohon dijelaskan mengenai berbagai macam jenis OPT yang ada di porang, ini saya kira menarik dan lagi favorit mengenai porang. Kemudian Pak Agus Tarno dari Malang, UB. Internetnya. Ya. Satu lagi ya. Terima kasih Pak Agus. Juga Pak Takdir, pasti sudah hadir ya Pak Takdir ya. Oh iya Pak. Terima kasih Pak Takdir Mulyadi. Pernah hadir. Timbas Lanina. Antisipasi Lanina sekarang masalah penyakit nih porang. Pak Nastain, POPT Kabupaten Batang, hadir? Hadir Pak, siap monitor. Gih. Terima kasih. Nanti teknik-teknik pengendalian OPT porang yang ramah lingkungan non pestisida itu penting dan mohon dijelaskan karena apa? Ini kalau mau masuk pasar Cina. Nggak boleh itu ada bahan-bahan kimia dan berbahaya, terutama pestisida dan pupuk kimiawi yang mengandung bahaya. Karena diarahkan ke orang organik. Kemudian Pak Haji Saharudin Arif, Pak Arif dari Sidrap, apa kabar? Siap, Pak. Assalamualaikum. Banyak nanam di sana ya, Sidrap. Lagi banyak, saya Pak. Saya kunjung juga dua kali, luar biasa ini. Jadi pionir porang di Sulawesi Selatan, Pak Arif. Bapak ya, sekalian, sebagai gambaran umum, ini petani porang adalah petani tangguh. Kenapa investasi per hektar luar biasa besar? Beda dengan tanaman pangan lainnya. Padi, jagung beda jauh lah. Karena porang itu investasi besar, maka seluruh aspek mulai dari penyiapan benih, budidaya, panen, hingga hilir pengolahannya mesti dikontrol baik karena investasi yang besar tadi. Nah, karena investasi besar perhitungannya mesti matang, tapi jangan sebentar-sebentar mengeluh. Saya yakin petaninya kuat dalam arti dinamika harga pasti terjadi. Bahkan dulu itu harga porang pernah Rp600 per kilo. Sebelum dikembangkan dan mendapat perhatian pernah 2.500, pernah 4.000. Pernah 14.000 jayanya 2 tahun lalu. Nah, sekarang 6.000, ada yang 4.000, 5.000. Kita ada satu kendala walaupun yang lain berjalan lancar. Salah satunya adalah mengenai pasar chip kita ke Cina. Nah, di forum ini sekalian saya jelaskan, saya sampaikan kepada Bapak kalian, kami Kementan atas saran Bapak Menteri sudah intensif dengan GACC, dengan atas perdagangan Cina juga komunikasi, dan dalam waktu dekat akan ditandatangani protokol mengenai porang ekspor dengan syarat-syarat. Pertama, mengenai risk assessment sudah ada dan sudah dipenuhi dan sudah disetujui kedua belah pihak. Yang kedua, mengenai traceability, ketelusuran. Jadi Bapak Ibu kalian, sekarang hari Senin, besok hari Rabu para partisipan semua
supaya ikut hadir dalam rangka sosialisasi traceability, ketelusuran, pendaftaran lahan-lahan kebun-kebunnya, kita data. Dan sudah disiapkan aplikasinya untuk traceability. Kita registrasi kebun-kebun itu sehingga ini buka lagi sehingga bisa ditrace, kemudian juga rumah kemas atau pabrik chip atau pengolahannya juga diregistrasi di daftar. Kemudian ditanya pabriknya di lokasi di tempat X ini ngambil petaninya dari tempat mana? Itu bisa kelacak dengan baik. Jadi unsur untuk pemenuhan registrasi kebun kita data, kita registrasi, tapi arahnya proses budidayanya ke arah ramah lingkungan menuju organik non kimiawi pestisidanya begitu. Kemudian processing-nya dihandle, dimonitor sehingga memenuhi unsur-unsur pangan yang aman dan sehat. Jadi traceability registrasi kebun dengan prinsip budidaya GAP. Kemudian yang kedua dilakukan dengan pendaftaran apa ini processing-nya good manufacturing practices GMP termasuk juga good handling practices GHP. Kemudian yang berikutnya ya lewat perkarantina harus memenuhi standar SPS sanitari, fitosanitari dan seterusnya. Itu prinsip-prinsipnya yang dapat kami sampaikan mengenai garis besar. Nah, ini nah, tolong admin pindah laptop. Tadi nggak ada layar, sekarang ada pindah kamar. Nah, jadi di forum ini sekaligus saya klarifikasi, insya Allah sudah ada titik temu kedua belah pihak, kedua negara untuk menyelesaikan aspek protokol mengenai porang. Yang pertama mengenai, saya ulangi lagi, yang pertama mengenai risk assessment. Yang kedua mengenai traceability, kebun-kebun diregistrasi dengan menerapkan GAP. Yang ketiga mengenai GMP dan GHP, good handling practices, dengan registrasi rumah kemasnya. Yang keempat otomatis, dan ini sudah berjalan insya Allah lancar, ini mengenai SPS, sanitari, pintu sanitari. Dan ini merupakan peluang yang bagus sehingga ada kelancaran-kelancaran dalam proses kita memasok ke sana. Lebih cepat, lebih bagus, tapi ini juga mohon dukungan semua pelaku supaya menyiapkan data-data itu, dan kita sudah menyiapkan aplikasi. Besok Rabu mudah-mudahan lancar, kita undang untuk menghadiri forum ke arah pemenuhan traceability GHP dan SPS. Itu yang pertama mengenai aspek besarnya porang. Nah, bagi beberapa daerah yang sudah mengembangkan para petani dalam skala luas, tolong karena investasi besar, mohon diperhitungkan kelayakan, kemudian supaya terjamin hilirnya, siapa yang mau ngolah, sudah ada pabriknya belum, atau mitranya siapa, sehingga ada kepastian pasarnya. Jadi ada yang ngolah, kemudian sampai pasarnya. Kami mendorong Bapak-Ibu sekalian untuk aspek pasarnya ini tidak hanya di luar negeri pasarnya, di dalam negeri juga terbuka luas, karena saat ini baru 10% pasarnya. Nah, ini proses hilirisasinya yang perlu didukung, baik mengenai industri pengolahan skala besar maupun skala kecil, menengah, UMKM juga sudah berkembangkan. Yang penting kalau dikonsumsi harus memenuhi standar-standar aman, sehat, dan
standar lainnya yang harus dipenuhi. Jadi kami terima kasih, nanti mohon dukungan dari Badan POM, dari Badan Ketahanan Pangan, juga dari karantina untuk menyelesaikan ini. Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan materi pengendalian OPT ini, khususnya orang, saya secara garis besar OPT yang banyak itu terutama dijumpai pada bibit atau kata, ini biasanya masalah jamur. Jamur ini akan menyebabkan busuk, tidak bisa ditanam, ada bakterinya di situ kadang-kadang. Jadi solusi besarnya dicuci, jangan sampai rusak nyucinya, kemudian direndam dalam larutan agensi hayati, kemudian ada treatmentnya, setelah direndam 30 menit atau sekian menit, nanti dikeringkan atau dijemur dan seterusnya. Juga di situ di daun itu suka ada ulatnya, ulat daun. Nah ini juga ulat daun ini kadang-kadang di batang juga, sehingga daunnya bisa habis dimakan, sehingga tumbuhan nggak dapat kebagian haranya karena sudah habis daunnya, proses fotosintesis terganggu. Kemudian ada siput, apa keong ya, siput itu ya, misalnya gitu. Nah, kebanyakan juga di umbinya bagian bawah itu ada ulat atau uret, umbi dan seterusnya. Kemudian di bawah juga cacing, karena nggak bersih proses budidaya, mulai dari penyiapan lahan, pembibitan dan seterusnya kurang bersih, sehingga pada umbi di bagian bawah, di tanah maksud saya, itu ada mengandung cacing, sehingga umbinya luka atau busuk atau koreng lah, koreng, nggak rapi, nggak bagus. Nah, lebih bahaya lagi apabila sudah di dalamnya, di umbi ada cacingnya, di dalamnya membawa jamur, ada bakteri, dan seterusnya. Lah, kombinasilah itu. Jadi proses budidaya yang baik dengan menerapkan GAP dan proses pengendalian secara teknik, misalnya untuk ulat, itu pakai teknik manual. Ada juga yang hama terpadu, kemudian menggunakan agensi hayati, kemudian larutannya juga yang bahan-bahan aman, itu bisa diterapkan. Ada juga hama penyakit itu misalnya belalang ini, yang dimakan daun. Sehingga daunnya juga kurus, menjadi kering, terganggu proses fotosintesisnya. Nah, terkait dengan nematoda cacing, saya lupa ini. Biasanya ciri-cirinya karena diserangnya di bawah tanah, cek aja di tanamannya, biasanya mulai apa itu daunnya menguning. Jadi kelihatan di atasnya itu. Nah, prinsipnya bagaimana pengendalian nanti lebih detail oleh Pak Takdir, Pak Agus, Pak Suputro, Pak Nastaim, Pak Arif, silakan dijelaskan lebih detail. Tapi secara garis besar prinsip-prinsip pengendalian itu preventif, jangan sampai terjadi, dengan membuat proses budidaya yang sehat, preventif, maupun kalau sudah terjadi dengan kuratif. Tapi kuratif pun harus menggunakan metode pakai biologi atau dengan mekanis, prinsip-prinsip yang ramah lingkungan. Demikian Bapak, Ibu, Pak Prof sebagai pengantar, nanti mohon didetailkan. Saya gambaran umum saja, karena ini nanti yang tanda tangan sertifikat baik untuk narasumber maupun partisipan adalah Bapak Menteri. Saya sampaikan salam dari Bapak Menteri kepada Bapak Ibu sekalian. Salam sukses, salam sehat. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bapak Dirjen. Wah, reviewnya saya kira sudah memberikan gambaran yang sangat jelas ini Bapak Ibu sekalian ya, tentang porang ini. Ada kata kunci barangkali itu ya, untuk budidaya porang itu ya, GAP, Good Agriculture Practices tadi ya, kemudian pengelolaan OPT ya, pendekatan tadi PHT ya. Untuk penerapan konsep PHT ini tentu saja perlu pengetahuan secara detail ya, ini nanti akan dilengkapi oleh para narasumber yang pada kesempatan ini saya kira mereka-mereka memang cukup kompeten. Jadi di samping juga langsung terkait dengan kebijakan nanti diawali oleh
Bapak Direktur Perlindungan Tanaman Pangan. Bapak Ibu sekalian, jadi untuk menyingkat waktu, saya kira kita bisa mulai untuk sesi yang ini, dari sesi ke sesi. Nanti mohon kami sampaikan, perlu sampaikan kepada para narasumber, nanti Bapak-bapak nanti ada waktu dialokasikan waktu oleh panitia, ada 20 menit untuk presentasi. Dan barangkali juga untuk sebagai pengantar, supaya meskipun mungkin juga pada aktivis, pada para petani sudah kenal mungkin ya, karena mereka-mereka ini juga aktif terutama di media maya itu cukup aktif, ada banyak info-info yang terkait dengan mereka-mereka. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi untuk sesi pertama ini akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Insinyur Muhammad Tadir Mulyadi, Magister Manajemen. Beliau adalah pendidikan S1 dari Fakultas Pertanian UNER 11 Maret, kemudian S2 Fakultas Ilmu Ekonomi ITB, kemudian S3 Fakultas Pertanian Bogor. Nah, sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Perlindungan Tanaman Pangan dan merangkap PLT Direktur Pembenihan Tanaman Pangan. Nah, sebelumnya beliau adalah Direktur Pembenihan Tanaman Pangan periode 2018 sampai 2021, dan sebelumnya 2017 sampai 2018 sebagai Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. Untuk di lingkungan pertanian, saya kira sudah tidak asing lagi dengan beliau ini. Untuk itu, saya kira tidak perlu kami detailkan ya, kepada Bapak yang Dr. Insinyur Muhammad Tadir Mulyadi, Magister Manajemen. Waktu saya aturkan. Terima kasih Pak Profesor Hadi Yono dari Universitas 11 Maret. Ketemu lagi Pak. Selamat ketemu lagi Bapak. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Pak Bapak Dirjen Tanaman Pangan, Pak Dr. Suwandi, para narasumber yang kami hormati dan banggakan, kemudian peserta Bitcoin yang berbahagia. Untuk forum ini, Bapak dan Ibu, karena forum merupakan salah satu komoditas binaan dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan satu tahun yang lalu, kalau tidak salah, surat keputusan Menteri Pertanian yang menugaskan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terkait dengan pembinaan budidaya, kemudian tentunya juga yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan untuk tanaman porang. Jadi kami akan menyampaikan pada kesempatan ini, pada intinya garis besarnya adalah karena seperti apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Dirjen terkait dengan porang ini, salah satunya adalah orientasinya adalah ekspor. Nah, Bapak dan Ibu, di samping itu juga kita di dalam negeri juga mengupayakan untuk memacu pengolahan porang sehingga nilai tambah bisa kita dapatkan dibanding manakala kita hanya mengekspor untuk bahan baku. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan itu permintaan porang semakin meningkat karena satu, pasar ekspornya terbuka, kemudian yang kedua juga potensi pengolahan di dalam negeri juga terbuka. Nah, mengingat porang ini awalnya adalah tanaman tanaman di hutan ya,
Kalau dulu kita sedang mendengar bahwa ini kurang disukai, tidak dilirik ya Bapak dan Ibu, tapi akhir-akhir ini menjadi tren, maka untuk memenuhi kebutuhan yang banyak, orang ini budidayanya mulai keluar dari habitat utamanya. Jadi kita lihat di beberapa tempat, kegiatan budidayanya sudah di luar dari habitat utamanya. Nah, tentunya terkait dengan ini, Bapak dan Ibu yang saya hormati, faktor hama dan penyakitnya juga mulai berkembang. Kalau di habitat utamanya mungkin karena kita tidak terlalu intens mengamati atau memang dia favorable di habitat itu, sehingga OPT-nya itu pada waktu itu tidak terdeteksi dengan dengan akurat. Nah, sekarang kita mencoba dari perlindungan tanaman pangan sudah berupaya dari awal itu melakukan identifikasi. Pertama, kita sempat bersama-sama Pak Suputa ya, Pak Suputa melakukan survei lapangan, kemudian sampai keluar yang namanya pest list ya, mengidentifikasi hama dan penyakit yang menyerang porang. Nah, dari hasil pest list yang ada, dan mungkin nanti ke dalam suatu keputusan terkait dengan kebijakan perlindungan, menetapkan hama utama dan penyakit utama dari porang itu masih perlu diskusi lebih lanjut, termasuk dalam hal terkait dengan pengendaliannya. Jadi sampai saat ini kita mereferensi ada 2 hama dan 4 penyakit kalau tidak salah Bapak dan Ibu. Ini yang tentunya kita sama-sama di arahannya Pak Dirjen tadi, bahwa prinsip pengendalian yang ramah lingkungan yang kita utamakan. Jadi menggunakan periode preemptifnya untuk pengendalian OPT di porang ini, dengan lebih menekankan pada penggunaan agen hayati dan pestisida nabati yang lebih ramah lingkungan. Dan ini tentunya menjadi kebijakan kita di perlindungan tanaman pangan ke depan, bahwa memanfaatkan masa preemptif dengan pengendalian agen hayati dan pestisida nabati, dan berikut gerakan pengendaliannya di lapangan menjadi kebijakan-kebijakan kita untuk mendukung prinsip PHT. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi dijelaskan oleh Pak Dirjen bahwa bagaimana persaingan porang di pasar ekspornya mengharuskan kita untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan standar internasional, KAP, GMP, dan seterusnya. Nah, termasuk di dalamnya mungkin tracing daripada hama penyakit juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan nantinya. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, kami yakin bahwa pengendalian dengan menggunakan agen hayati, pestisida nabati ini merupakan pilihan utama kita manakala kita berbicara terkait dengan produk-produk ekspor yang mengutamakan mutu, kualitas, dan ramah lingkungan. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada tahun ini, tahun 2021, kami ada program yang memboster PHT itu yang kita sebut sebagai pemberdayaan petani pemasyarakatan PHT. Jadi program ini adalah inline dengan upaya kita untuk menyiapkan agen hayati, pestisida nabati, selain yang kita ketahui saat ini isolat-isolatnya itu berasal dari perguruan tinggi, dari laboratorium-laboratorium kita, kemudian dikembangkan oleh petani. Petani juga kita minta untuk mencari sendiri isolatnya, jadi melakukan eksplorasi. Nah, ini upaya-upaya awal yang memang harus kita dorong dalam rangka memasifkan
penggunaan agen hayati dan pestisida nabati yang berasal dari temuan-temuan petani. Referensi menunjukkan bahwa isolat-isolat yang didapat dari lokasi setempat atau in situ ternyata lebih efektif dalam pengendalian hama dan penyakit. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, maka arah kebijakan kita ke depan adalah mendorong penggunaan agen hayati pestisida nabati yang ramah lingkungan. Kemudian kita pun juga masih mempertimbangkan untuk menggunakan pestisida kimia umpamanya, tetapi harus dengan bijaksana, harus berdasarkan hasil pengamatan. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, titik krusialnya adalah jangan kita membenturkan antara masa preemptif dan responsif. Nah, kita menggunakan agen hayati, pestisida nabati yang ramah lingkungan ini mengarah kepada posisi pengendalian awal, ya. Jadi ini akan lebih efektif karena dengan demikian bahwa tanaman-tanaman itu selain dia mampu mendapatkan imun dari agensia hayati, juga ada beberapa yang berfungsi sebagai jat tumbuh yang membuat dia menjadi tambah kuat. Nah, prinsip-prinsip ini tentunya tidak bisa hanya kami saja yang di pusat melakukan, tetapi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 bahwa perlindungan tanaman pangan ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi baik itu petani, kemudian teman-teman di daerah, stakeholder yang lain, mungkin pusat, ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengendalikannya. Nah, upaya-upaya inilah yang kita akan terus dorong, koordinasi, sinkronisasi, pemberdayaan petani dalam rangka kita mendorong penerapan prinsip-prinsip PHT. Mungkin demikian Pak Profesor yang dapat kami sampaikan. Tentunya kami sangat berterima kasih bahwa webinar ini menjadi ajang bagi kita untuk memformulasikan, mungkin minimal nanti ada tindak lanjutnya terkait dengan OPT-OPT porang utama, identifikasi pengendaliannya dan inline atau selaras dengan kebijakan kita saat ini, yaitu mengutamakan pengendalian hama terpadu ramah lingkungan, sehingga kita akan sampai kepada posisi pertanian berkelanjutan dengan lebih mengedepankan ekologi, lebih mengedepankan kesejahteraan petani dan kualitas hidup. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur. Saya kira ada kata kunci yang penting barangkali yang perlu kita catat Bapak Ibu sekalian terkait dengan OPT, bahwa dalam pengendalian OPT itu tetap harus kita menerapkan konsep PHT yang berbasis teknologi-teknologi pengendalian yang ramah lingkungan. Jadi seperti penggunaan agen hayati lokal, kemudian pestisida nabati. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya kira luar biasa disembah Bapak Direktur. Nah, kemudian waktunya alhamdulillah ini juga lebih singkat sehingga tadi bisa menutupi tadi yang keterlambatan kita. Berikutnya ini akan dilanjutkan untuk sesi berikutnya, yaitu yang akan disampaikan oleh Dr. Subuta. Halo, assalamualaikum Pak Dr. Subuta. Hey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Pak Prof. Darbundi, ya. Kabaripun? Ya, alhamdulillah. Ya. Wah, nampak seger sekali. Menjelang hujan, Pak. Lama tidak tatap muka kita ya. Ya, alhamdulillah karena kesempatan ini kita bertemu dalam acara yang sangat baik ini. Namun Bapak Ibu sekalian yang terhormati, barangkali perlu kita sampaikan lebih, barangkali untuk ya sekedarnya
mendengar, meskipun mungkin Bapak Ibu sekalian, saya kira karena beliau ini sangat aktif juga ya, dan pakar untuk di bidang entomologi selesai ya, di bidang hama atau OPT atau pengendalian hama terpadu juga. Mohon perkenan saya perkenalkan, beliau ini Dr. Suputa, ini berpendidikan terakhir S3 dari Universitas Gajah Mada ya, yang merupakan sandwich dengan University of Missouri di Columbia, Amerika Serikat. Bidang beliau adalah bidang pengelolaan hama terpadu. Jabatan beliau sekarang adalah Ketua Program Studi Pasca Sarjana S2 Ilmu Hama Tanaman, Fakultas Pertanian, Universitas Gajah Mada. Dan saya kira beliau ini sangat, ya apalagi tentang isu-isu tentang OPT ini, sangat terpopuler kalau di grup. Di grup untuk yang baik alumni UGM ataupun mungkin ya kelompok PI. Laporan. Ya, Bapak-Ibu sekalian yang hormati, saya kira supaya tidak berkepanjangan waktunya, saya serahkan kepada Dr. Suputa untuk menyampaikan. Jadi beliau ini akan menyampaikan tentang apa itu, kalau dari yang diberikan panitia adalah pengenalan dan penentuan status hama porang. Maka waktu saya katakan. Terima kasih Bapak Profesor Hadi Yono. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Bapak Dr. Suwandi, dan saya hormati Bapak Dr. Takdir Mulyadi, Bapak Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, dan yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, narasumber Pak Agustano, Pak Nastain, dan Bapak Ibu yang peserta semuanya yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya izin share nggih, Pak. Semoga. Ya, untuk siang hari ini kita akan mendiskusikan mengenai pengenalan dan penentuan status hama porang. Jadi tadi sudah disampaikan oleh moderator Bapak Profesor Adiani. Jadi untuk dasar penentuan status hama di suatu area itu sebetulnya ada rujukannya, yaitu dari ISPM nomor 8 mengenai determination of pest status in an area. Kemudian penentuan tanaman sebagai inang spesies hama khusus pada porang itu belum ada, tetapi bisa mengacu kepada ISPM nomor 37, yaitu determination of host status of fruit to fruit flies, FTD. Nah ini kita bisa menjadikan salah satu pendekatan di situ. Bagaimana dalam menentukan suatu status hama di suatu area dan tanaman inang, apakah porang itu tanaman inang, ini memang akan membawa konsekuensi Bapak-Ibu yang tadi disampaikan oleh Bapak Direktur Jenderal Tanaman Pangan maupun Bapak Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, itu bahwa ekspor kita itu harus memenuhi beberapa kriteria. Salah satunya tentu bebas dari hama karantina, selain juga bebas dari residu pestisida kimia. Nah, definisi hama pest itu kalau kita lihat memang sangat bervariasi. Tetapi secara umum Bapak Ibu bisa mengacu kepada definisi yang ada dari FAO ya, atau dan IPPC, bahwa itu adalah merupakan spesies atau strain atau biotip dari tumbuhan ya, hewan patogen ya. Jadi ada macam-macam ya. Yang intinya itu adalah merusak tanaman atau merusak produk tanaman ya, di situ, atau tumbuhan ya, tumbuhan atau tanaman yang dirusak, bisa tumbuhan bisa tanaman ya, itu masuk dalam kategori pest. Nah dalam tempat kita sebut sebagai OPT, yaitu organisme pengganggu tumbuhan ya. Organisme pengganggu tumbuhan terdiri dari spesies hama, patogen, dan gulma secara singkat begitu. Jadi kemudian status porang sebagai inang ini perlu diklasifikasikan ya, bahwa porang sebagai inang itu
seperti apa, sehingga nanti kita bisa merujuk ke hamanya gitu ya. Yang pertama adalah bisa jadi porang sebagai inang alami, yaitu inang utama ya padananya ya. Kemudian yang kedua sebagai inang semi alami yaitu inang alternatif bagi hama ya. Kemudian bisa juga sebagai bukan inang bagi spesies hama gitu. Nah, bagaimana kriteria dari ketiganya? Yang pertama, dikatakan inang alami bila mana Bapak Ibu menemukan porang itu diserang oleh spesies herbivor. Nah, herbivor tersebut yang menyerang itu memakan porang, entah memakan apapun ya. Kemudian merugikan secara ekonomi jelas, karena hama harus merugikan secara ekonomi. Kalau tidak merugikan secara ekonomi, bukan hama. Nah, perkembangan tetapi yang menjadi dasar di sini dikatakan inang alami itu apabila herbivor itu memakan porang kemudian mampu menghasilkan keturunan secara normal. Jadi pertumbuhan dan perkembangan dirinya makan porang itu terpenuhi ya nutrisinya, kemudian dia sehat, ya kawin, bisa menghasilkan keturunan, keturunannya normal, itu maka porang ini merupakan inang alami bagi spesies hama tersebut. Kemudian ketika kemudian porang itu di alam tidak pernah diserang oleh spesies herbivor, tetapi kemudian ada penelitian-penelitian, kajian-kajian, dicobakanlah, dikasih aja makan porang, mau enggak gitu ya, dipaksa. Jadi uji tanpa pilihan. Nah, setelah dipaksa di situ diberi pakan, ternyata bisa hidup ya. Bisa hidup, pertumbuhannya juga normal, kemudian bisa kawin, bisa menghasilkan keturunan, keturunannya juga normal, maka itu disebut sebagai inang semi alami, sehingga porang dalam hal ini menjadi inang semi alami bagi spesies herbivor tersebut. Nah, ketika kemudian tanaman porang di lapangan tidak pernah ditemukan, kemudian diuji di laboratorium, ternyata secara ilmiah juga tidak dimakan oleh herbivor tersebut atau tersebut, herbivor tersebut memakannya, kemudian bisa menjadi sampai dewasa, tetapi kemudian tidak normal atau tidak menghasilkan keturunan yang normal, maka dia dikatakan bukan inang. Artinya dia tidak bisa memberi kecukupan pakan bagi spesies herbivor untuk bisa menghasilkan keturunan secara normal. Itu dikatakan bukan inang. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah mengetahui hal itu, tentu yang perlu diperhatikan bahwa status inang ini dapat berubah ya seiring waktu karena perubahan-perubahan kondisi biologis. Ini juga nanti hubungannya dengan keberadaan hama di suatu tempat. Nah, ini saya kira ini mengulang ya review Bapak Ibu bahwa tidak semua yang makan porang itu hama porang, tetapi bisa jadi dia adalah herbivor saja. Ketika populasinya dari waktu ke waktu pada garis keseimbangan umum itu kita sebut sebagai herbivor. Tetapi ketika kemudian populasinya tinggi atau tingkat merusaknya tinggi, maka herbivor itu kita beri status sebagai hama. Maka perlu dikendalikan agar populasinya atau daya rusaknya menurun sampai pada garis keseimbangan umum sehingga itu menjadi herbivor lagi. Nah, penentuan ambang ekonomi ini bisa dilakukan berdasarkan data empirik dari petani ya selama tahun bertahun-tahun kemudian dilihat bagaimana misalnya ini hasil kemudian populasi herbivor dilihat sampai di mana dia merugikan sampai di sini misalnya, maka bila terjadi kerugian ekonomi di sini maka ambang ekonominya adalah 7 misalnya seperti itu, sehingga setiap waktu ketika harga berubah, tentu ambang ekonomi ini juga akan mengikuti perubahan tersebut. Nah, ini sama dengan yang tadi disampaikan oleh Bapak Direktur Perlindungan bahwa teknologi itu akan ditemukan oleh Bapak-Ibu petani. Ya, sehingga nanti di situ akan mantap. Nah, ini juga demikian. Ambang ekonomi nanti bisa didapatkan oleh Bapak-Ibu berdasarkan pengalaman-pengalaman
yang dialami selama bertahun-tahun, kemudian dari data itu bisa diambil sebuah kesimpulan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah status spesies hama di suatu area, yaitu penentuan spesies hama maupun penentuan keberadaannya di suatu area itu membutuhkan penilaian dan penentuan dari seorang ahli. Nah, seorang ahli tentu bisa dari balai penelitian, dari LIPI, dari universitas, dari mana-mana yang itu merupakan ahli di bidangnya. Ya, kalau OPT ada hama, ada penyakit, ada gulma dan sebagainya. Nah, status spesies hama di suatu area itu bisa jadi dikatakan ada, ya, terdapat spesies hama di suatu area. Misalnya ini ada di ada porang, oh ada belalang, oh berarti ada di situ ya. Kemudian tidak ada, oh itu nggak pernah ada, di porang itu tidak pernah ditemukan. Maka jelas bahwa spesies itu tidak ada di suatu area itu. Tapi ini area ya, area itu bisa jadi memang dia tidak ada bukan karena tidak suka porang, tapi karena keberadaannya yang tidak ada. Ini sinergis dengan yang tadi, kalau tadi itu adalah hostnya, adalah inangnya, kalau ini adalah keberadaan di suatu area. Kemudian keberadaannya bersifat sementara. Nah, terdapat spesies hama, tetapi berdasarkan evaluasi teknis diperkirakan spesies tersebut tidak mapan, tidak akan mapan, maka ini bersifat sementara. Nah, ada ketika ada itu spesies hama ada di suatu tempat ya atau berada di beberapa area saja. Sangat mungkin di tempat orang di Jawa beda dengan di Sulawesi hamanya. Keberadaan hamanya, spesies hamanya berbeda sangat mungkin. Kemudian hama ada di semua tempat kecuali di daerah pestri area. Kalau itu ada pestri area untuk porang misalnya. Kemudian hama selalu ada di mana porang ditanam. Setiap porang ditanam selalu ada di situ. Ya. Juga spesies hama hanya ada di beberapa tempat di mana porang ditanam. Kalau tidak ditanam, ya enggak. Kalau ditanam, ada misalnya. Nah, demikian juga dengan spesies keberadaan spesies hama yang musiman. Jadi hanya pada musim-musim tertentu dia ada di situ. Kemudian bisa jadi spesies tersebut sebagai subjek pengelolaan. Dan juga bisa menjadi target pada taraf prevalensi. Prevalensi rendah maksudnya ALPP misalnya. Kemudian bisa juga dalam proses eradikasi. Jadi kalau hama di suatu tempat, hama porang, bisa saja itu dilakukan eradikasi kalau itu tempatnya terisolir. Sehingga bisa diharapkan menjadi pestri area. Begitu. Nah, tidak adanya hama itu di suatu area, itu bisa karena memang berdasarkan data itu tidak pernah ditemukan. Ya. Kemudian bisa jadi karena sudah dieradikasi. Dulunya ada, ya, tapi sudah dieradikasi. Sehingga kemudian itu sudah tidak ada lagi. Atau hama itu tidak ada, saat ini tidak ada. Dulu pernah ada, tapi karena kemudian tidak mapan, karena ada gejala alam dan lain sebagainya, mengakibatkan suatu spesies itu tidak mampu bertahan, itu bisa hilang dari situ, itu bisa jadi. Kemudian bisa jadi karena tidak valid datanya. Ada kekeliruan di dalam melakukan identifikasi, misalnya. Taksonominya berubah, misalnya. Ini juga menjadi itu. Atau meragukan, ada sebuah laporan-laporan yang itu tidak bisa dipercaya. Itu bisa jadi kemudian hama di suatu area itu menjadi hilang. Atau intercepted only. Jadi hanya ada di daerah ketika misalnya ada impor bunga atau tanaman yang sefamili dengan porang. Kemudian terikut hama di situ. Nah, hanya di situ saja ya, hanya di pelabuhan saja atau di mana saja ditemukan di situ. Nah, itu kemudian dilakukan treatment di sana oleh karantina, maka itu dikatakan tidak ada. Nah, yang bersifat sementara itu bisa karena non-actionable itu ketika ada ditemukan hanya satu, misalnya, satu individu.
satu individu ya, tentu itu tidak bisa berkembang. Kemudian bisa jadi dia satu individu atau satu kelompok populasi yang terisolir di situ. Dan di bawah surveillance, di bawah suatu perlakuan-perlakuan khusus, dan tentu diyakini itu tidak akan establish, tidak akan mapan di situ. Maka itu dikatakan keberadaannya sebagai sementara. Demikian juga di bawah kegiatan eradikasi, itu juga menjadi sementara. Nah, dari mana status spesies sama ini didapatkan? Sumber-sumbernya adalah dari laporan penelitian. Kemudian dari hasil survei, dari data surveillance OPT, kemudian dari database OPT yang ada di tingkat nasional, kemudian publikasi ilmiah. Nah, penentuan berapa sih sebetulnya jumlah OPT di porang ini, ya, itu bisa didekati dengan penentuan ukuran sampel ketika melakukan surveillance. Ya, ini melakukan surveillance, kita lihat, oh, ternyata setelah 8 kali dilakukan surveillance, 10, 12, 14, jumlahnya tetap. Maka dihentikan di situ ya, surveillance-nya. Dihentikan, maka kita putuskan di situ ada 13 herbivore yang memakan porang gitu ya. Nah, ini adalah caranya begitu nanti kita menentukan. Ini adalah tabel-tabel surveillance OPT nanti untuk porang bisa diadopsi ini. Gunakan ya, mulai dari kode survei, nomor spesimen, tanggal, kemudian lokasinya ditemukan, ketinggian tempat, koordinat, varietas, kalau porang sudah jelas. Bagian tanaman yang diserang, misalnya tadi bisa kataknya, bisa daunnya, bisa akar, batang, misalnya. Dampak ekonominya seberapa. Sehingga dari hasil surveillance ini, karena ada dampak ekonomi, kemudian luas serangan, dan lain sebagainya, persentase serangan, ya, kemudian kita bisa menentukan di situ. Sebenarnya ini hama utama enggak sih? Gitu ya. Atau bukan hama utama. Gitu. Nah, hama utama pun ketika nanti itu hubungannya dengan perdagangan internasional, itu akan dilihat. Apakah hama ini akan terbawa ketika dilalu lintaskan? Kalau tidak, maka tidak ada masalah. Ini data. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh Bapak Ibu dari BPPOPT. Pak, ini dari data di Pak Wiling Bagarian. Itu ada beberapa hama porang yang sudah diketahui ya. Misalnya ini adalah ulat ya, dari golongan Sphingidae ya. Kemudian ini juga dari golongan Sphingidae juga. Ya, ciri-cirinya nanti Bapak Ibu bisa lihat di deskripsinya. Kemudian ini adalah kupu-kupu ya. Kalau yang tadi itu bangsa ngengat, yaitu yang aktif malam hari. Kalau ini kupu-kupu yang aktif siang hari, yaitu Hippolimna nerina bolina yang banyak di tempat kita. Nah, nanti mungkin perlu kita cek lagi karena ini juga bersifat polifak, sehingga apakah kemudian ini menjadi utama atau tidak. Nah, juga ada Pergesa acteus itu yang ditemukan oleh Pak Eman Perdana ya. Ini juga dari Pak Wiling Bagarian datanya ditemukan saat surveillance ya. Nah, pengendalian hama porang itu kalau untuk Sphingidae tadi bisa dengan menggunakan Carob hersei, itu merupakan parasitoid, dan Bacillus thuringiensis itu bakteri yang bisa disemprotkan, nanti termakan dia akan menjadi racun ketika pada kondisi basah di dalam tubuh ulat. Kemudian untuk Hippocyon celereo tadi bisa menggunakan Trichogramma sylonis, itu banyak ya. Banyak dikembangkan. Kemarin saya berkunjung ke pabrik gula Madu Gizmo, di sana juga dikembangkan terus Trichogramma sylonis ini untuk pengendalian penggerek tebu. Ya, ini bisa dimanfaatkan untuk orang. Kemudian Hippolimna bolina itu bisa dengan Brachymeria lasus ya. Ini adalah pengendalian dengan menggunakan musuh alami. Yang sebelah kiri ini adalah lalat. Ini bisa menyerang tadi beberapa ulat yang menyerang pada porang. Kemudian yang sebelah kanan ini
adalah Brachymeria lasus, ya. Ini dia menyerang pada fase larva pupa, sehingga kemudian ketika berpupa nanti keluarnya menjadi parasitoid ini. Nah, ini adalah sahabat petani porang. Jadi nanti kalau ada jenis tawon yang kecil ini Brachymeria ini, ya itu harus dipelihara, artinya jangan sampai dibunuh, ya. Karena dia akan membantu kita. Nah, ini bisa diriring, Bapak Ibu, bisa dikembangkan, bisa dilepas di suatu area. Di beberapa negara sudah dijual, ya, tapi di Indonesia mungkin belum, nah, untuk parasitoid. Kemudian ini juga ada predator ulat yang saya kira ini cukup banyak di tempat Bapak Ibu, sehingga kalau menemukan tawon yang nanti ujungnya itu panjang, Amopila ini, dibiarkan saja karena dia akan mengambil ulat, yang bisa jadi ulat itu menyerang porang, ya. Ya, dia bawa masuk ke dalam tanah, kemudian dia teluri di dalam tanah itu. Setelah dia teluri, kemudian dia tutup, ya, tanahnya ini dengan tanah lubang tadi. Karena ini untuk anaknya. Nah, ini saya ambil filmnya ini yang tadi di Jawa Timur, ini di Sumatera. Kemudian ini saya ambil di Kediri, ya. Jadi ini juga predator. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ketemu kepik jenis ini, itu juga memakan ulat. Nah, sifat predator itu umumnya adalah tidak spesifik dibanding dengan parasitoid. Jadi dia bisa makan ulat jenis apa saja, ya. Ini dihisap, ya, dia menghisap, dan jumlahnya juga cukup banyak ini di lapangan di area-area tertentu tetapi. Kemudian belalang, misalnya hama belalang, itu juga ada musuh alaminya. Ini yang sebelah kiri ini, belalang ada lubang, biasanya dia berada di lubang seperti itu. Nah, bagaimana kemudian belalang ini dimakan oleh musuh alaminya, ya, dia belalang itu langsung diambil, ya, oleh sejenis tawon ini, ya. Kemudian speside, ya, tawon speside, kemudian dibawa ke sarangnya, ya, untuk diberikan makan kepada anaknya. Nah, sehingga kemudian jenis tawon ini juga membantu kita. Jadi ini yang juga perlu Bapak Ibu lihat bahwa tawon ini adalah tawon sahabat petani, gitu, ya, bukan tawon das yang menyengat, menyakitkan. Kemudian uret, mohon agak dipercepat. Oh, enggak, Pak. Kemudian uret ini dari Bapak Alamsah, ada uret. Nah, uret itu ada musuh alaminya yang sebelah kiri ini, yaitu golongan tawon juga, ya. Jadi nanti tawonnya itu masuk ini, Bapak Ibu, masuk ke dalam, kemudian dia bertelur di dalam uret, tubuh uret, ya. Kemudian anaknya akan memakan uret tersebut. Bagaimana dengan siput dan keong, ya? Jadi kalau membedakan siput dan keong cukup mudah, ya. Kalau keong itu bercangkang, kalau siput itu tidak. Nah, siput dan keong itu bisa Bapak Ibu kasih umpan. Apa umpannya? Yaitu minuman, ya. Minuman bir, ya. Bir ditaruh di suatu tempat, kemudian nanti dengan adanya bir itu, maka siput dan keong ini tertarik dengan bau bir, kemudian masuk dan terserbap masuk ke dalam dan mati. Nah, selain itu yang terakhir, Bapak Ibu juga bisa menggunakan ini, apa namanya, insektisida botani, ya. Misalnya dua umbi bawang putih digerus atau dijus, dimasukkan dalam botol tertutup, kemudian ditambahkan minyak sayur sebanyak 0,4 liter, dan didiamkan selama 1 atau 2 hari. Kemudian nanti disaring, aplikasi itu 15 ml ditambahkan 1 liter air, dicampur sampai homogen, kemudian disemprotkan pada siput. Yang berikutnya, kalau untuk ulat, itu Bapak-Ibu bisa menggunakan daun mimba. Itu dikeringkan di tempat yang teduh, ya, tidak boleh kena sinar matahari, kemudian nanti ditumbuk halus, 10 liter air ditambahkan dalam satu genggam mimba, dibiarkan selama 24 jam, ya, atau 12 jam paling cepat,
kemudian disaring dan diaplikasikan pada sore hari. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bapak Profesor Hadiono. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Supeta. Wah, saya kira sudah memberikan ilustrasi apa untuk OPT khususnya hama pada orang. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan untuk narasumber berikutnya yang tidak kalah penting, kemudian juga kompeten untuk bidang yang akan disampaikan, yaitu kami, halo Bapak Dr. Agrikulsen Agus Tarno. Iya Pak, siap Pak. Ya siap, ya alhamdulillah sehat Bapak. Sehat alhamdulillah Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, beliau ini dari latar pendidikan yaitu adalah S1 Universitas Brawijaya 1999, kemudian S2 Universitas Brawijaya juga 2002, dan beliau pendidikan terakhirnya Doktor Agriculture Science dari Kyoto University 2011. Dan beliau ini sekarang adalah menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Pertanian UBI. Ya. Ya, ini saya kira akan melengkapi. Jadi kalau tadi Dr. Suputa itu terkait dengan hama, barangkali ini beliau akan menyampaikan untuk tentang terkait dengan penyakit-penyakit penting pada tanaman porang. Nah, waktunya saya aturkan kepada Dr. Agricultural Science Agus. Dan Bapak, waktu Bapak 20 menit. Dan kemudian juga kami sampaikan sebelum saya ngantarkan, kemudian Bapak peserta, bagi yang mau bertanya, mohon bisa menulis di chat. Ya. Bisa menulis di chat. Nah ini saya lihat belum. Nanti. Ya silakan Bapak. Terima kasih, Prof. Itu yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya, pada Direktur Jenderal Kemenpangan, Bapak Dr. Nusir Suwandi. Kemudian juga terima kasih Bapak Profesor Hadiono. Kemudian terima kasih juga pada Pak Direktur Tanaman, Bapak Dr. Muhammad Fakir Mulyadi, kolega saya, Pak Suputa, dan teman-teman UPT, Pak Nasarin, Pak Asyarudin Alrif, maupun juga teman-teman yang ada di Kementerian Pertanian maupun yang ada di teknis ya, di daerah maupun petani. Jadi perkenankan saya berbagi informasi yang mungkin bisa jadi nanti akan mendapat masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk penyempurnaan dan juga untuk pengembangan ilmu kita bersama. Bapak Ibu sekalian, sengaja ada modifikasi ya di title, di judul yang kami usulkan. Ini karena Pak Gi tidak bisa, jadi saya harus juga merangkap topiknya beliau. Jadi ini sengaja kami sampaikan pengantar singkat UPT porang. Nah ini subtopiknya di penyebab penyakit penting tanaman porang. Saya Agus Tarno, kebetulan di jurusan Hama dan Kebumbuhan, Fakultas Pertanian Brawijaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa porang ini merupakan komoditas yang sekarang sedang tren ya, mungkin di beberapa tahun belakangan ini sangat tren karena memang memiliki potensi pasar yang luar biasa karena nilai ekonominya juga tinggi. Yang kita ketahui bahwa porang ini merupakan tumbuhan endemik Indonesia, termasuk di dalam kelompok famili Araceae. Kemudian kalau kita lihat, mereka memiliki karakter yang unik dan berbeda dengan kelompok Amarpopulus, spesies Amarpopulus yang lain. Nah, mereka memiliki bulbil ya, atau umbi daun, ada umbi di bagian daun yang biasa kita kenal dengan kapak. Tapi biasanya tidak bisa ya kita samakan dengan kodok, kalau di Jawa ada kodok, Bapak Ibu, ini beda ya. Ini kapak yang letaknya berada di percabangan tangkai daun. Kemudian kalau kita lihat juga dari sekian macam spesies Amarpopulus mulleri ini, porang ini yang memiliki kandungan glukomanan yang tinggi ya, dengan kisaran 20-60%. Beberapa yang lain tidak memiliki dan juga memiliki kadar tapi tidak terlalu tinggi.
Kemudian yang lain juga perlu kita pahami bersama, porang ini tidak bisa dengan langsung kita konsumsi karena mereka memiliki kadar asam oksalat atau kristal kalsium oksalat yang juga tinggi, yang juga berbahaya untuk kesehatan kita, sehingga perlu dilakukan pengolahan sebelum kita konsumsi. Bapak Ibu sekalian, nah ini gambaran sederhana tentang komparasi antara beberapa spesies Amarthophilus. Yang pertama porang, Ilus putih, suwak, dan malur ya. Nah yang khas di sini itu ada tidaknya katak pada bagian permukaan di atas permukaan tanah ya, di percabangan atau ketiak daun. Sedangkan pada spesies yang lain tidak dijumpai adanya katak atau bulbil. Ini tuh umbi di ketiak daunnya atau bulbil. Nah, Bapak Ibu sekalian yang pernah kami lakukan, kami pernah melakukan pengembangan ya. Kita ada pusat studi khusus yang memang melakukan kajian terkait dengan porang, dan di salah satu pengembangannya di Malang itu tersebar secara merata ya, tidak hanya di Kabupaten Malang secara luas, secara spesifik tapi juga di beberapa tempat. Nah secara keseluruhan memang bisa ditemukan pada ketinggian 34 hingga 931 meter di atas permukaan laut, dan umumnya memang dijumpai pada tanah-tanah dengan kontur yang miring, biasanya di lereng daerah aliran sungai maupun di ini detail. Nah secara keseluruhan memang secara umum memang banyak kita jumpai pada kontur tanah yang miring ya, dengan kelas D. Ya. Kalau untuk kelas F maupun kelas E itu jarang sekali dijumpai. Demikian juga untuk yang C, agak miring pun juga tidak terlalu banyak. Bapak Ibu sekalian, penyakit tanaman yang biasa disebabkan oleh di porang ini juga banyak kita jumpai, ada beberapa macam kelompok penyakit yang disebabkan oleh beberapa kelompok mikroorganisme. Salah satunya adalah jamur. Nah, seperti kita ketahui bersama, memang kajian terkait dengan penyakit-penyakit pada tanaman Amarthophilus ini sebenarnya sangat banyak ya, dan sudah banyak kajiannya, cuma memang kajian di kita tidak terlalu banyak karena sebelumnya tidak begitu diperhatikan. Namun pada perkembangannya, kajian-kajian di Indonesia juga sudah mulai dikembangkan. Nah, kajian yang lama menunjukkan bahwa ada beragam sekali penyakit-penyakit pada kelompok tanaman Amarthophilus, seperti putrut, misalkan yang busuk kaki, pada yang disebabkan oleh Rhizoctonia solani, kemudian juga ada hawar daun, Totora, Colocasiae, kemudian juga ada busuk umbi, Ithium, Helicoides, kemudian juga ada busuk basah, Sobut, dan seterusnya, termasuk juga beberapa kelompok virus yang diakibatkan oleh Dacin mosaic virus dan Konjac mosaic virus. Di Indonesia, yang paling banyak kita jumpai untuk kelompok penyakit yang diakibatkan oleh jamur itu biasanya kita sebut dengan penyakit busuk leher akar ya, seperti Dendrophyta. Nah, seperti yang dipaparkan sebelumnya di info perkebunan 2020 dan juga kajian-kajian sebelumnya, mana Sclerotium ini juga dijumpai pada beberapa area ya, salah satunya di Madiun. Ada spesies yang lain selain Morsi dijumpai ada Sclerotium diapini. Demikian juga ada penyebab yang lain berupa Fusarium oxysporin. Kemudian yang lain Bapak Ibu sekalian, penyakit busuk leher oleh jamur ini banyak sekali menyerang pada tanaman yang sering kali memang kebanyakan jenuh air ya, kebanyakan kebanjiran maupun drainase yang kurang jelek, kurang bagus, sehingga memungkinkan serapan airnya ke jaringan tanaman menjadi tinggi dan tanaman menjadi subur. Nah, dari sini titik masuk di mana jamur mulai mudah untuk melakukan penetrasi pada jaringan batang. Dan yang lain juga kita jumpai ada kelompok penyakit hawar daun, Totora. Kemudian ini ada busuk kubang tanaman pangan 2015. Nah, yang lain juga ada penyakit tanaman disebabkan oleh bakteri. Nah, bakteri ini kajian di 2015 itu menunjukkan ada beberapa kelompok isolat bakteri yang ditemukan pada
umbi yang busuk pada tanaman porang. Salah satunya ada serasia, ada juga sedosea, dan yang lain juga kita jumpai ada kelompok Pseudomonas maupun kelompok Bacillus. Ada Bacillus altitudinis dan Pseudomonas fritzeri. Nah, selanjutnya, nah ini yang penting di kajian kami, adalah penyakit tanaman yang disebabkan oleh nematoda. Nah, kita jumpai di umbi dari nematoda ini, di umbi dari porang ini, kita jumpai ada perubahan yang memang perubahan abnormal yang berbeda dengan kondisi-kondisi normal. Kita jumpai ada banyak pembengkakan di bagian umbi, dan setelah kita ekstraksi pada bagian umbi, kita jumpai ada kelompok nematoda mungkin. Dan selain itu juga kita jumpai ada beberapa spesies yang lain yang ternyata telah kita identifikasi masuk di dalam kelompok Fabulentis species. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pengelolaan UPT tular tanah ya, ada jamur, bakteri maupun nematoda pada umumnya berkembang di dalam tanah. Nah, beberapa hal yang mungkin perlu kita pahami bersama dalam pengelolaan. Di dalam pengelolaan UPT tular tanah yang perlu kita pahami, yang pertama kita harus pahami tentang patogennya ya, penyebab sakitnya. Organisme penyebab sakitnya. Yang kedua adalah bagaimana tanaman inangnya, perangnya, dan yang ketiga adalah bagaimana kondisi tanahnya. Jadi ketiga hal ini menjadi aspek yang penting yang harus kita pahami bersama sebelum kita melakukan tindakan pengelolaan atau tindakan pengendalian. Nah, di dalam strategi pengelolaan UPT tular tanah ada beberapa poin, ada 5 poin penting yang mungkin perlu kita pahami bersama. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengurangi potensi masuknya UPT. Nah, beberapa cara yang bisa kita lakukan dengan pemilihan benih, kemudian manajemen tanah nanti termasuk pemilihan benih diharapkan dari sumber-sumber yang memang terpercaya. Artinya tidak dijumpai ada patogen-patogen invasif yang punya potensi untuk menetap pada tanah yang akan kita gunakan untuk menanam porang. Nah, ini akan menjadi perhatian utama kita. Kemudian yang lain di dalam strategi pengelolaan adalah sebisa mungkin kita bisa mendapatkan atau memilih atau menemukan kultivar-kultivar tahan. Nah, kultivar tahan penyakit ini bisa digunakan apabila memang kita jumpai ada ya untuk komoditas kita. Nah, kalau belum berarti kita perlu melakukan pengecekan mungkin dengan kombinasi dengan varietas dengan spesies-spesies lain yang memang punya potensi untuk menjadi threat, misalnya punya potensi untuk dipilih menjadi target untuk berkembangnya untuk beberapa patogen juga penyakit untuk tanaman porang misalnya. Kenapa ini penting untuk kultivar tahan? Karena ini punya potensi untuk mampu menyebabkan pertahanan ya dalam jangka yang panjang, sehingga nanti patogen tidak akan agresif dan cepat di dalam menyebabkan kerusakan pada tanaman kita. Yang lainnya adalah kita bisa menggunakan pengendalian kimiawi. Namun pengendalian kimiawi ini tidak selalu pada penggunaan pestisida sintetik, ya. Namun kita juga berpikir untuk menggunakan pestisida yang memang dihasilkan dari bahan-bahan alam, mungkin dari tanaman misalkan, maupun dari yang lain yang mungkin lebih ramah bagi lingkungan. Nah, kalaupun nanti kita harus menggunakan bahan kimia sintetik, maka kita yang perlu perhatikan adalah upaya untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan pestisida kimiawi ini terhadap penurunan komunitas mikroba tanah misalkan, yang juga berpotensi untuk menjadi salah satu agen kontrol dan agen untuk menciptakan kesuburan tanah. Dan juga untuk mengurangi terjadinya keracunan logam berat yang ada di beberapa macam tanah.
Yang lainnya adalah mengurangi kontak antara inang dengan patogen. Ini ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Seperti kita memilih lahan yang memang belum pernah kita jumpai ada serangan patogen tertentu misalkan. Kemudian juga intensif melakukan perencanaan rotasi tanam guna memutus siklus hidup satu patogen. Kemudian juga memastikan bahwa drainase dan alih tanah juga bagus. Dan ini juga ketahanan tanaman terhadap infeksi juga dapat ditingkatkan dengan cara pemupukan yang bijaksana. Dan ini yang juga jadi perhatian. Kemudian yang lain, strategi yang lain adalah mengoptimalkan pengendalian hayati. Ada banyak di sini kajian-kajian yang menunjukkan bahwa aplikasi agen hayati baik melalui aplikasi kompos, kemudian inokulasi tanah maupun organisme untuk menekan patogen tertentu, misalkan dengan pemanfaatan disease passive soil misalkan, ini juga sering dijumpai bermanfaat untuk menekan populasi, untuk menekan serangan patogen penyebabnya. Nah ini langkah pertama, ini contoh ya untuk mengurangi potensi masuknya OPD. Kalau untuk nematoda, berhasil pada beberapa macam kelompok nematoda. Seperti seed coli nematode misalkan. Ini contohnya yang menetritisi yang dilaporkan pada akhir tahun 1743. Ini diketahui sebagai nematoda yang memang ditularkan melalui benih. Yang kemudian pada akhirnya menyebabkan kehilangan hasil sekitar 30-70% dan kemudian juga meningkat hingga sampai 100%. Nah ini ternyata bisa juga kita kendalikan dengan cara melakukan seleksi terhadap benih-benih yang sehat. Dan yang lain kultivar tahan itu contohnya seperti spesies ada wild caesar ya untuk primary gene pool ini ada memang beberapa spesies-spesies liar ini memiliki tingkat ketahanan terhadap patogen itu relatif tinggi sehingga beberapa spesies liar itu digunakan untuk tatua untuk disilangkan untuk mendapatkan kultival-kultival yang bisa dibudidayakan, yang sesuai untuk dibudidayakan. Dan yang lain, contoh yang lain sini kemudian kimia secara bijaksana. Ini contoh pemanfaatan memektin benzoat misalkan untuk menekan medikin inkognita tomat di Cina misalkan. Banyak lagi yang lain, memang banyak sekali contoh-contoh penggunaan sisa kimiawi yang sintetik yang memang bisa digunakan memproduksi patogen penyebabnya. Contoh yang lain dalam mengurangi kontak inang patogen, ini beberapa contoh aktivitas yang bisa dilakukan adalah sanitasi, kemudian penggunaan varietas dan varietas resisten dan toleran, kemudian rotasi tanam, penutup tanah, tanam penutup tanah, kemudian juga pengolahan tanah cara konservasi ya yang pertanian conservation agriculture yang lebih mengurangi lebih mengarah pada upaya untuk mengurangi pengolahan tanah ya secara intensif dan kemudian menggunakan penutup tanah dan tidak melakukan pembakaran. Yang lain juga dengan cara menggunakan nematisida misalkan untuk mengurangi kontak antara inang dan patogen. Nah, contoh yang lain adalah penggunaan yang juga berkontribusi di dalam mengurangi kontak inang dan patogen adalah penggunaan pupuk secara bijaksana. Ini contoh di mana pemberian pupuk N dan K ternyata mampu meningkatkan pertumbuhan vegetatif berupa jumlah daun, jumlah anak daun maupun ukuran daun buah. Namun memang tidak mempengaruhi waktu panen di sini. Tapi apabila kita kombinasikan antara N dan K, misalkan 50 kg per hektar N dan 100 kg per hektar untuk K2O akan menghasilkan bobot umbi yang lebih tinggi. Nah, penambahan pupuk N dan K ini juga akan mengurangi resiko tanaman kombinasi ya, kombinasi ini akan mengurangi resiko tanaman yang terlalu sukulen. Pak Agus, waktunya mohon dipercepat barangkali. Tinggal sedikit. Nah, ya, yang lain mengenai selama ini penggunaan agen hayati seperti kelompok-kelompok jamur ya. Nah, ini salah satunya
100% juga bisa digunakan jamur dan bakteri. Dan yang lain ini juga ini jamurnya Ikuderma untuk perlakuan umbi dikombinasi dengan 100% rasio 3:1 atau 1:1 mampu menurunkan keparahan hawar daun. Kemudian juga Ikuderma Harsianum bisa juga digunakan untuk perlakuan tanah. Nah demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Nanti saya kembalikan ke Prof. Bapak. Yeah, terima kasih Pak Agus. Ya, saya kira melengkapi ya Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan OPT khususnya dari kelompok dari patogen penyebab penyakit. Ya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon yang akan bertanya kepada narasumber, tolong sebutkan nama, kemudian juga kepada siapa mau menyampaikan pertanyaan kepada narasumber siapa, supaya nanti bisa lebih efektif ya. Dari saat kita menggunakan sesi diskusi nanti di terakhir. Ya. Bapak sekalian yang kami hormati, jadi kita lanjutkan pada dengan pembicara berikutnya, yaitu dari Bapak Nastain. Halo, assalamualaikum Bapak Nastain. Waalaikumsalam Pak, G, monitor, ya. G, siapa? Ya, alhamdulillah. Beliau ini, Bapak Nastain ini adalah itu dari POPT Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Tentu saja beliau ini banyak pengalaman di lapang karena memang tugasnya barangkali ini nanti memberikan sharing kepada Bapak-Ibu sekalian terkait dengan OPT yang ada di lapangan. Ya. Ya, saya kira untuk menyingkat waktu, saya kira waktu saya aturkan. Maka Bapak, silakan. Oke, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dalam hal ini, saya mewakili dari POPT di Lab Pemalang, BPTPH Provinsi Jawa Tengah, Pak, atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk sedikit memberikan gambaran tentang OPT yang ada di lapangan yang sudah kami amati dan kami memberikan referensinya kepada para petani yang ada di wilayah kami, di mana kegiatan ini tidak lain adalah dengan pemanfaatan lahan yang kurang produktif menjadi produktif. Nah, salah satunya adalah kemarin dari tahun 2019 saya awali dengan adanya sosialisasi yang kami lakukan, di mana kegiatan ini tidak lain adalah untuk peningkatan ekonomi masyarakat secara umum melalui budidaya tanaman porang ini. Hal ini saya sampaikan karena dari tahun 2019 yang kami laksanakan pada kegiatan tersebut, respon daripada para petani yang ada di wilayah kami, baik di Kabupaten Batang, Pekalongan, Pemalang, sebagai binaan yang sudah saya jalankan, ternyata alhamdulillah untuk tahun ini sudah mulai menghasilkan produk atau menghasilkan panenan yang cukup lumayan dari segi tonase. Akan tetapi karena berbagai macam kendala mungkin yang ada di sana di atas, sehingga untuk harga daripada porang sendiri itu kelihatannya turun. Inilah yang kadang-kadang menjadi beban kami yang ada di lapangan untuk memberikan solusinya. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang kami laksanakan kita ini bisa memberikan harapan ke depannya kepada para petani yang ada di Indonesia. Yang kami hormati Bapak Dirjen Tanaman Pangan dan Pak Suwandi, yang kami hormati Bapak Swaputra, ketemu lagi Pak di tempat ini, di suasana Zoom meeting ini. Yang kami hormati Bapak Agus dari Brawijaya, yang kami hormati Bapak Takdir Mulyadi, dan Bapak-Bapak yang belum bisa saya sampaikan masing-masing karena belum kenal. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang pengenalan pengawalan OPT pada tanaman porang. Sudah dijelaskan melalui dari Pak Saputra, dari Pak Agus, dan Pak
takdir mulia di kelihatannya semua sudah tercover secara penuh untuk pengenalan OPT pada tanaman pora. Di sini saya berdasarkan lapangan yang kami laksanakan, memang itulah OPT yang ada di lapangan yang tentunya harus kita sikapi, harus kita koreksi untuk referensi ke depannya. Yang tidak lain adalah untuk peningkatan dan mutu daripada produk yang nanti diharapkan betul-betul sesuai harapan daripada para penerima produk dari petani yang ada di Indonesia ini. Di mana pengenalan OPT yang ada pada tanaman porang berdasarkan analisa atau pengamatan yang sudah saya laksanakan, yang pertama itu dari ini yaitu adalah adanya ulat yang pokok, baik ulat penggerek batang atau pemakan daun maupun penggerek pada tanaman batangnya, dan juga pada penyakit yang tadi secara umum secara gamblang sudah disampaikan secara umum pada baik dari Bapak Saputra, dari Pak Agus maupun Pak Mulyadi. Di sini saya hanya sebatas nambahi saja atau melengkapi dari kegiatan apa penyampaian yang beliau-beliau sampaikan. Di mana kegiatan ini yang sudah saya laksanakan berdasarkan real di lapangan yang ada, sehingga perlu adanya koreksi untuk kedepannya. Baik, berkaitan masalah porang, memang secara umum tahun 2019 itu ibaratkan artis dari tanaman, di mana dengan dua berkembangnya medsos yang ada di media, itu untuk porang betul-betul sangat diminati daripada petani. Melalui medsos tersebut, maka berkembanglah penanaman porang di berbagai tempat, yang tentunya menjadi PR kita selaku petugas untuk dapat mendampingi adanya kegiatan petani menanam porang yang tidak lepas dari adanya OPT atau organisme pengganggu tumbuhan pada tanaman porang ini. Untuk porang sendiri, di daerah kami itu ada nama daerahnya itu berbagai macam nama, yang mungkin salah satunya di tempat kami ada namanya Gaceng, ada namanya Badur. Ini untuk nama daripada porang itu sendiri. Di mana porang di sini melalui kementerian, ini di sini sudah kita lihat, berdasarkan tahun 2020 dimasukkan dalam komoditas binaan kementerian yang khusus Dirjen Tanaman Pangan, diatur dalam Kementan nomor 104 KPTS HK 140 M2 2020. Ini untuk pengenalan porang. Nah, terus di sini saya menyampaikan kadang-kadang untuk petani atau penggiat pada kegiatan tanaman porang di sini perlu kita cermati, tanaman porang itu hampir sama dengan tanaman-tanaman yang lain. Di mana perlu saya sampaikan di sini untuk orang tanaman porang dapat dilihat dari biji dan bunga. Di mana bisa kita lihat di sini, ini untuk yang sebelah kanan saya, ini tandan porang. Ini kadang-kadang bisa hampir sama dengan iles-iles. Sedangkan untuk bunga sendiri, itu hampir sama dengan suwak. Nah, inilah yang menjadi semacam pembeda daripada pengenalan tanaman porang melalui biji dan bunga. Selanjutnya, ini untuk tanaman porang yang diambil dari batang maupun daun. Ini bisa kita lihat, itu sebelah kanan itu porang, sebelah selanjutnya iles-iles, okay. Ini sama dengan iles-iles. Ini terus inti untuk ciri porang itu biasanya pada tangkai
batang tanaman itu ada garis lulus. Ini ciri pokok dari tanaman melalui batang yang ada. Beda dengan walur, ini semacam apa ya istilahnya trotol-trotol. Ini sebagai pembeda daripada tanaman porang. Selanjutnya ini dari bibit, bibit untuk porang bisa dihasilkan dari katak, umbi maupun kultur jaringan atau dari spora. Ini berbagai macam kegiatan petani yang milenial yang sudah melaksanakan kegiatan ini di wilayah kami, alhamdulillah sudah berhasil dari kegiatan bibit-bibit dari spora, dari katak, dari umbi, dan yang menjadi PR adalah belum berhasil adalah dari kultur jaringan. Yang sementara ini teman saya masih dalam kegiatan uji coba, mudah-mudahan bisa menghasilkan belahan umbi atau kultur jaringan yang dibuat sedemikian rupa untuk bisa menjadikan alternatif pengadaan bibit ke depannya. Ini bibit porang untuk dari umbi, bisa kita lihat. Terus ini hasil panen porang sendiri, yaitu berupa umbi yang alhamdulillah pada kemarin pada tahun 2020 di tempat kami ada penemuan dari para pembolang saat itu sekitaran 15 kilo. Itu suatu semacam surprise di tempat kami di Kabupaten Batang, sehingga bisa saat itu booming di tempat kami melalui sosialisasi yang kami lakukan di luar jam kerja kami. Adapun kandungan daripada tepung porang seperti glukomanan, vitamin A dan karbohidrat dan kandungan glukos yang sangat rendah. Ini memang dibutuhkan oleh negara-negara lain untuk sebagai alternatif adanya pakan yang sehat. Ya. Ini produk olahan daripada porang. Ada 13 macam yang kami kenal, yang kami ketahui melalui medsos. Selanjutnya, ini produk yang sudah jadi. Ini tanaman porang, itu dapat tumbuh di segala tempat. Itu ada di, yang baik adalah di tegakan. Itu kami sudah melakukan kegiatan penanaman. Ini ada di bawah tegakan pinus dan albasia. Ini sudah berjalan, dan kemarin saya sebelum kegiatan ini survei di tempat kami yang ada di Batang, itu ada penanaman di lahan terbuka di sawah ini. Ini alhamdulillah dari penanaman ini kelihatannya tumbuh subur. Baik, untuk segi OPT yang ada di lapangan berdasarkan hasil pengamatan dan real di lapangan yang tadi sudah disampaikan oleh beliau-beliaunya. Ini sekilas informasi saja seperti ini, ulat yang ada di tempat kami. Ini ulat menyerang pada bagian daun yang akan mengakibatkan terganggunya pertumbuhan tanaman. Di mana untuk pengendalian, memang kami sarankan untuk mekanik, mekanik dan penggunaan agen hayati yang sudah kami lakukan. Karena ada harapan dengan penggunaan pestisida organik akan ramah lingkungan. Ini saya mohon maaf, ini kami ambil dari
Halo, Bapak. Maaf, kelihatannya ada gangguan teknis, Pak. Ada gangguan. Lanjutkan, ya. Ya, silakan. Travel, Pak. Jadi untuk OPT yang ada itu sudah istilahnya tadi disampaikan secara utuh, komplit. Kami hanya menambahkan saja poin-poin yang pokok yang mungkin bisa dapat dijadikan referensi yang kami lanjutkan saja next ke depannya. Jadi yang kami utamakan di sini adalah ini, Pak. Kesimpulan daripada kegiatan untuk pengendalian dari segi preventif, Pak, yang kami utamakan. Di mana dari 12 item inilah OPT yang pada akhirnya nanti bisa terkendalikan. Yang salah satunya adalah pemilihan bibit yang sehat. Ini perlu kita sampaikan pada petani yang ada di wilayah kita, manakala mau menanam porang, itu betul-betul bibit yang sehat. Sehat yang indukannya berasal dari tanaman yang tidak terkena hama dan penyakit, terutama yang dari penyakitnya. Ini yang pertama. Yang kedua, bibit dari katak yang benar-benar dorman. Karena biasanya dengan adanya permainan para pedagang dengan saat ramainya pembelian bibit dari katak, itu kadang-kadang dari penyedia bibit itu curang, Pak. Belum waktunya dorman akan dipotong, sehingga saat itu menjadi mati tanamannya, dan saat itulah mulai lepas untuk kataknya. Itu untuk katak itu seperti itu belum dikatakan dorman. Ini yang perlu disikapi daripada petani, apalagi petani yang masih baru, Pak. Ini yang kedua. Yang ketiga, bibit umbi yang benar-benar cukup umur dan tua. Ini sering kami hadapi di lapangan, saat menanam dengan menggunakan bibit umbi, itu sering terjadi pembusukan. Ini busuk, dan padanya tidak tumbuh, karena disitulah bibit yang belum cukup umur, itu dijadikan bibit. Ini juga menjadi kendala yang ada di lapangan. Makanya perlu adanya rujukan, juga referensi, manakala untuk petani yang masih baru-baru, upayakan harus tahu bibit itu betul-betul tua atau tidak. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah perlakuan bibit atau treatment. Alhamdulillah sudah saya laksanakan, di mana dengan adanya bibit yang sehat, yang betul-betul tua, dorman, dan umbi yang betul-betul tua, itu kami perlakuan dengan adanya treatment, di mana treatment yang kami lakukan adalah menggunakan pupuk organik cair, yang di mana POC tersebut mengandung Teferia, Trichoderma, dan Metarhizium. Ini gabungan dari item itulah yang saya jadikan untuk memberikan imunitas pada bibit itu sendiri. Dan alhamdulillah dalam kegiatan tersebut tidak ada OPT yang berarti di tempat kami. Ini yang sudah saya lakukan untuk adanya treatment daripada benih itu sendiri. Yang kelima, tingkat keasaman tanah atau pH itu juga kita perlu disikapi, sehingga dengan adanya tanaman sehat, padanya OPT atau penyakit dapat bisa diterminimalisir. Itu yang kelima. Yang keenam, pembersihan gulma. Nah, ini berkaitan dengan ulat, itu tidak lepas dari adanya gulma yang ada di sekitaran kita. Makanya untuk petani diwajibkan manakala awal musim penghujan dan pertengahan musim hujan, sekiranya perlu untuk pendangiran atau pembersihan gulma, mohon untuk segera dilaksanakan. Ini demi untuk mengurangi adanya OPT, terutama daripada inang daripada ulat tersebut bisa terkendalikan. Yang ketujuh, pengolahan lahan yang baik. Ini pengolahan baik, terutama bisa digunakan menggunakan traktor yang baik. Yang kedelapan, pembuatan gelutan
mati. Nah, salah satunya mungkin barangkali penyebabnya adalah tergenangnya lahan tersebut dari air yang akan menyebabkan timbulnya jamur dan timbulnya bakteri yang ada di lahan tersebut karena tidak tuntasnya air yang akan menyebabkan munculnya baik jamur maupun virus termasuk adanya ulat atau uret yang ada di sekitaran tanaman tersebut. Yang kesembilan, penggunaan pupuk yang telah matang atau terfermentasi. Karena sering kami jumpai pada petani yang saat itu belum ketemu saya, itu biasanya menggunakan kotoran hewan atau koi, itu langsung diberikan pada lahan tersebut. Inilah juga menjadi masalah yang akan menimbulkan terutama masalah gulma yang pertama. Yang kedua, juga munculnya jamur-jamur yang ada di sekitaran tanaman tersebut. Yang juga padanya dengan adanya tingkat pembusukan tersebut akan menyebabkan bibit, baik dari bibit katak, spora, maupun umbi, itu akan gosong. Nah, gosongnya inilah yang menyebabkan tanaman atau umbi atau bibit yang kita tanam, petani tanam, itu tidak akan tumbuh secara normal. Ini yang perlu disampaikan. Yang ke-10, okay, penggunaan mulsa. Nah, sering kami jumpai juga, dan alhamdulillah kami referensi pada petani yang ikut dengan kami, itu kami memang menyarankan untuk penggunaan mulsa, kami menggunakan jerami, Pak. Kami menggunakan jerami, karena jelas kita tahu sendiri bahwa untuk jerami itu sendiri memiliki banyak fungsi. Yang pertama sebagai pupuk, yang kedua sebagai balancing atau keseimbangan manakala musim kemarau itu bisa menyerap adanya air. Yang ketiga bisa untuk mengurangi adanya pertumbuhan gulma. Inilah yang bisa kami sarankan kepada petani di wilayah kami. Dan alhamdulillah kemarin salah satu petani yang kami referensikan dengan menggunakan jerami, itu tanamannya lebih subur, lebih sehat, dan lebih... Waktunya mau dipercepat, Bapak? Kurang dua item, Pak. Itu untuk penggunaan mulsa atau jerami. Yang 11, penggunaan APH atau agen pengendalian hayati sebagai langkah awal pengendalian. Yang memang sesuai dengan PHT, pergunakan agen hayati dulu sebelum adanya penggunaan pestisida kimia. Yang 11, penggunaan pestisida sebagai langkah akhir pengendalian. Alhamdulillah untuk di wilayah kami, di binaan kami melalui paguyuban yang saya miliki, yaitu dari Batang, Pekalongan, Pemalang, itu alhamdulillah untuk penggunaan pestisida betul-betul kami tidak rekomendasikan. Itu kesimpulan yang dapat kami sampaikan untuk kegiatan zoom meeting dan seperti itu yang dapat kami sampaikan, Pak, untuk narasumber dari kami berdasarkan real di lapangan. Apabila ini apa yang kami sampaikan itu bermanfaat, itu semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangan, kehilafan, itu kebodohan kami dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya dan juga kepada pimpinan kami, Bu Hera, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi narasumber di OPT Tanaman Porang ini. Sekali lagi, saya mohon maaf dalam penyampaian kurang berkenan, kurang pas, kami mohon dimaafkan. Bila wabidaik wilayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan kembali pada narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Naim. Tidak ada yang kurang ya, dan tidak ada yang salah Bapak. Terima kasih, sangat saya kira luar biasa Pak itu penyampaian Bapak. Jadi sangat melengkapi. Insya Allah bermanfaat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya kira sampai pada ini narasumber yang berikutnya, yang ini juga tentu saja sangat
melengkapi karena di sini ya beliau ini bukan ya tidak bukan petani yang biasa barangkali ya bisa dikatakan dia langsung betul terjun dan pengusaha juga itu ya mungkin saya perkenalkan sedikit beliau ini ya Bapak Haji Saharudin Arif Sarjana Ilmu Politik Magister Manajemen ya beliau pendidikan magisternya di Unismuh Makassar. Nah, beliau ini adalah Ketua Umum PEPKI, Perhimpunan Eksportir dan Pengusaha Konjak Indonesia. Dan beliau juga merupakan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Dan merupakan politikus Sekretaris Nasdem Sulawesi Selatan. Nah, beliau merupakan juga praktisi petani porang di Sulawesi Selatan. Sehingga tentu saja beliau ini ya mempunyai pengalaman tentang langsung tentang praktek usaha tani atau termasuk budidaya atau produksi porang ini. Sebelumnya kami assalamualaikum Pak Haji Saharudin Andri. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak sehat Bapak. Sehat Pak Prof. Ya, alhamdulillah. Ini sekarang waktu Bapak untuk menyampaikan barangkali sharing pengalaman Bapak baik selaku praktisi porang barangkali juga pengusaha atau mungkin wirausaha. Ya. Praktisi wirausaha tentang porang ini. Silakan Bapak, waktu ya. Bapak 20 menit Bapak. Baik, Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dirjen Tanaman Pangan, Pak Wandi, Pak Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, para narasumber, Pak Suputa, Pak semua narasumber yang hadir dan terkhusus untuk seluruh partisipan yang sungguh luar biasa, ada sekitar 500 orang yang menghadiri acara webinar ini. Yang pertama, saya tidak usah membuka materi karena materi narasumber sebelumnya sudah menjelaskan secara detail bahwa porang baik dari prosesi pengolahan tanah sampai pemanenan sudah dijelaskan secara detail dan tentu porang saat ini adalah komoditi yang menjadi dorongan Pak Presiden Joko Widodo bersama Pak Menteri Pertanian sebagai sumber pangan masa depan untuk Indonesia sekaligus untuk sebagai bahan ekspor dari Indonesia ke negara tujuan. Maka yang pertama, perkenalkan nama saya Saharudin Alrim. Sehari-harinya saya sebagai petani porang sejak 3 tahun yang lalu dan sambil bekerja sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Dan Pak Dirjen sudah 2 kali berkunjung ke tempat kami di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Dan saat ini alhamdulillah perkembangannya dari pengolahan tanah yang dilakukan dengan mekanisasi pertanian sampai hulu dan hilirnya sudah tercipta. Dan untuk saat musim tanam ini, saya secara pribadi dengan konsep pemberdayaan ke petani menargetkan untuk pribadi menanam sekitar 1.000 hektar dan untuk beberapa hektarnya yang musim lalu sudah selesai panen, baik untuk panen kataknya maupun dengan panen umbinya. Nah, yang pertama bahwa berita gembira tadi dari Pak Dirjen Tanaman Pangan soal kendala kita sekarang adalah ekspor chip porang belum bisa direct ke Cina sejak tahun 2020 kemarin. Nah, kita berharap
Menteri Pertanian dan seluruh jajarannya bisa membuka ekspor ini direct langsung ke China, yang mana kita ketahui China adalah salah satu konsumen terbesar yang meminta produk chip ke Indonesia. Ya, maka harapan tahun ini, Pak Dirjen, para petani porang yang ada di seluruh Indonesia bisa memproduksi tepung porang, chip porang yang bisa dijual langsung ke China. Nah, yang kedua, bahwa tepung porang yang mana para produsen dan para pabrikan yang sekarang sedang memproduksi, baik itu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, untuk ekspor dalam bentuk tepung, alhamdulillah bisa direct langsung ke China. Nah, cuman ya tidak banyak pabrik yang ada untuk bisa membuat dalam bentuk tepung. Sebahagian banyaknya masih memproduksi dalam bentuk chip. Nah, maka tentu diperlukan dorongan saat ini, bukan hanya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian mendorong pada hulu, tapi juga bagaimana mempersiapkan ya kawasan-kawasan porang yang sudah terbentuk sesuai dengan target Pak Menteri Pertanian, 1.000 hektar bisa langsung dipersiapkan untuk hulu, hulunya sudah ada dan hilirnya sudah berjalan. Tapi bukan hanya pada sampai pada chips, tapi bisa langsung ekstraksi glukomanan dan bisa memproduksi produk turunan sama yang seperti diresmikan Pak Presiden di Madiun. Nah, kemudian tahun ini, tahun 2021, musim tanam September, Oktober, November, dan Desember akan datang. Tentu petani kita banyak terdampak isu. Isu terkait harga yang di tahun 2019 dan di awal 2020 harga itu bisa sampai 13.000, 14.000. Nah, sekarang ada sampai 6.000 sampai 6.500. Maka ini membuat para petani yang berkeinginan untuk budidaya porang ini berpikir dua kali. Nah, tapi para narasumber dan seluruh hadirin dan peserta, bahwa sebenarnya analisa usaha tani porang itu sebenarnya dengan harga Rp5.000 per kilo itu mereka sudah bisa untung bahkan dua kali lipat keuntungannya. Nah, cuman ya memang petani di tahun sebelumnya, terutama di 2019 dan 2020 awal, mereka menikmati harga di atas Rp10.000. Dengan turunnya sekarang ini, ya misalnya tulisan Kompas beberapa hari lalu terkait dengan petani Jawa Timur mengadu ke DPRD Jawa Timur terkait dengan turunnya harga. Nah, inti sebenarnya soal harga dengan harga Rp6.000 itu sudah bisa BEP dua kali lipat ke petani dengan satu musim, dengan menggunakan bibit super, kata super, dan bibit umbi. Nah, sebenarnya soal harga tidak jadi masalah. Ya, cuman isu ini harus ditepis supaya jangan sampai porang ini sama seperti ya komoditi-komoditi lainnya. Komoditi yang panas-panas teh ayam, begitu panas di awal, begitu ada isu yang terlempar tahun ini 2021, kemudian para petani menjadi mundur. Nah, momentum forum ini harusnya disosialisasikan, apalagi kabar terbaru tadi dari Pak Dirjen bahwa sebentar lagi GACC insya Allah hari Rabu dengan China ini bisa tuntas. Nah, itu soal harga dan
bagaimana petani mempersiapkan untuk di musim tanam 2021 ini. Kemudian yang keempat, Pak Prof. Hadi, untuk hama sebenarnya sama seperti disampaikan narasumber yang lainnya, Pak Suputa, kemudian narasumber sebelum saya menyampaikan kondisi yang saya alami seperti di lokasi perkebunan saya sendiri, karena selain saya memberdayakan para petani di sekitar perkebunan saya dengan konsep kerjasama, juga saya pun turun langsung melihat dan mengamati bahwa ancaman porang itu ada tiga hal. Satu, ulat. Yang kedua, jamur yang fusarium, kata Pak Suputa tadi. Yang ketiga, ulat yang memakan umbi mentah yang dalam tanah. Nah, maka yang cukup berarti itu yang kalau hama awal pada saat masa tumbuh, di masa porang itu daunnya masih muda, itu memang disukai oleh ulat. Tapi pada saat porang berkembang daunnya dan daunnya sudah berubah menjadi daun tua, porang tidak bisa dimakan ulat lagi. Nah, yang menjadi ancaman kedua, ini pada saat porang sudah tumbuh subur dan siap-siap memproduksi katak yang banyak. Nah, tiba-tiba diserang oleh jamur fusarium yang tadi. Nah, itu yang kadang membuat frustasi petani, karena satu, berarti secara ekonomi katak yang sudah dihitung jumlahnya sudah kelihatan sepohon minimal 5 biji, tapi di pertengahan menjelang matang kataknya tiba-tiba jatuh gara-gara jamur. Nah, kemudian yang ketiga, umbi yang sudah siap panen, yang ketika masuk persiapan masa dorman dimakan urek yang memakan dalam tanah. Nah, ini yang harus dilakukan antisipasi. Kalau saya sendiri melakukannya dengan upaya penggunaan pengolahan tanah yang bagus, kemudian bebas dari gulma, penggunaan mulsa, lalu kemudian pemakaian pestisida nabati yang disiplin dan konsisten, dan penggunaan pupuk kompos yang memang sudah diterapkan, dipermentasi dengan baik. Nah, tentu upaya-upaya yang dilakukan petani, baik melalui hayati maupun dengan cara natural seperti menggunakan bawang putih, bawang merah, dan termasuk trichoderma. Nah, ini digunakan di petani secara alami. Tapi dalam forum ini saya mengusulkan sebagai petani kepada Pak Direktur Perlindungan, di daerah-daerah tertentu, sentra-sentra pangan yang ada di Indonesia, di Jawa Timur, Jawa Tengah, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan mohon bisa disupport betul petani kita agar balai OPT yang ada di provinsi masing-masing untuk melakukan pendampingan maksimal agar supaya harapan petani dan harapan negara terhadap petani ini bisa mendapatkan hasil yang bagus. Nah makanya ya kan ada balai pengendali OPT di masing-masing kabupaten, masing-masing provinsi, dan khusus untuk komoditi porang ini, Pak Direktur Pelindungan mohon bisa mensupport para petani agar supaya ya kendala teknis di lapangan ini tidak dialami, supaya tidak ada kerugian secara ekonomi. Nah, kalau kami alhamdulillah, makanya Pak Prof. Hadi dan Pak Takdir, kami di Kabupaten Sidrap, khususnya di Sulawesi Selatan,
kami mendirikan sekolah porang namanya. Setiap Sabtu Minggu kami terima para petani di seluruh Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia Timur, dan terus berdiskusi mencari jalan keluar untuk soal hama dan hama pasca panen dan pemeliharaan, supaya bisa sharing pendapat berdasarkan di lapangan. Cuman ya sangat lebih lengkap kalau Pak Takdir sebagai Direktur Perlindungan mengirimkan tim balai OPT-nya supaya kami bisa mendapatkan ilmu secara praktik akademik, secara teori akademisi dan praktik di lapangan yang kami laksanakan. Dan tentu kalau hama ini bisa dikendalikan dengan harga 6.000 saja, petani sudah break even point selama satu musim. Nah, kecuali kalau hama ini saya lihat yang tiga tadi, ulat, kemudian jamur, dan kemudian urek tidak bisa dikendalikan, maka saya sangat pesimis euforia porang ini bisa saja berhenti di tahun 2021 atau 2022 yang akan datang. Nah, tapi keinginan pemerintah pusat melalui Dirjen Tanaman Pangan untuk mendorong penuh agar supaya produksi porang di Indonesia kita bisa dorong untuk produksi yang lebih banyak lagi. Dan terakhir Pak Hadi, ya, harapan petani porang yang ada di seluruh Indonesia soal produksi dan pengiriman ekspornya bisa berjalan lancar, agar supaya isu tentang harga, isu tentang China tidak membeli chip orang ke Indonesia bisa kita tepis segera. Saya beberapa hari lalu mengirimkan video ekspor tepung porang ke Pak Dirjen Tanaman Pangan oleh beberapa teman eksportir yang ada di Jawa Timur, dan ya itu artinya pergerakan porang dan permintaan porang di seluruh Indonesia masih tetap ada, tapi jenis tepungnya. Dan harapan kami para eksportir, suatu saat anggaplah produksi porang kita ada 100, kita akan mempersiapkan 50%-nya untuk konsumsi dalam negeri melalui ekstraksi tepung glukomanan, dan yang 50%-nya untuk ekspor. Supaya ya kita tidak tergantung full sama permintaan ekspor. Padahal di Indonesia sangat butuh ekstraksi tepung glukomanan tadi. Dan sudah banyak daerah-daerah di seluruh Indonesia yang memproduksi produk turunan seperti bakso, kemudian tahu, kemudian jajanan-jajanan lainnya yang menggabungkan tepung porang ini dengan campuran makanan dan kosmetik dan juga obat-obatan. Dan harapan kami sebagai petani, forum ini bukan sekedar simbolisasi, tapi forum ini kami harapkan ada tindak lanjut yang sampai pada tingkatan petani di tingkat bawah, agar supaya 2021 Dirjen Tanaman Pangan bisa mengukur tingkat produktivitas porang 2020 dan 2021. Artinya kalau ekspor porang kita di Indonesia meningkat 2021, berarti petani bertambah banyak menanam porang. Ataukah hama tidak terlalu menjadi halangan buat para petani. Itu saja, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa itu Bapak Ibu sekalian, sahabat petani ya, yang dari Pak DPR. Luar biasa untuk menyampaikan, untuk gambaran dari
sisi tadi kelayakan dari sisi usaha tani yang saya kira dengan tadi sampaikan dengan harga 6.000 saja sebenarnya sudah nyata barangkali Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sampai pada sesi tanya jawab. Ya, kami sudah merunut pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Ya, nanti kita mulai awal sudah cukup banyak. Ternyata antusiasnya para peserta ini banyak sekali. Paling tidak saya sudah lebih dari 15 pertanyaan. Ya, meskipun ada beberapa yang dari penanya yang sama. Jadi Bapak Ibu sekalian pada narasumber, ya, ini mungkin saya akan bacakan itu pertanyaan yang dari para peserta yang pertama ini dari Bu Nur Rahim dari Yogyakarta. Ini ada tiga pertanyaan, beliau menyampaikan tiga pertanyaan. Dari itu pertanyaannya adalah pengendali gulma yang efektif dengan dampak residu yang minimal dari bahan alami apa saja? Kalau alternatif merek komersial apa saja? Itu pertanyaan nomor satu. Kemudian pertanyaan nomor dua, pencegahan jamur penyebab layu pengendali dari bahan alami apa? Cara buatnya bagaimana? Merek komersial alternatif apa saja? Kemudian pertanyaan yang ketiga, pencegahan dan pengendalian hama ulat dari bahan alami apa? Cara buatnya bagaimana? Kemudian komersial alternatif apa saja? Nah, itu dari ibu atau bapak ini Nur Rahim, maaf bapak atau ibu. Nah, kemudian saya kira akan saya bacakan itu ya. Saya kira ini kan terkait OPT yang bisa dijawab dari terutama narasumber dari Dr. Saputa maupun dari Dr. Hagus. Kemudian juga Pak Nas Aini saya kira juga tidak masalah. Itu juga bisa memberikan jawaban kalau memberikan pengarah nestain ya. Nah, kemudian berikutnya, pertanyaan berikutnya itu dari Ibu Ayu POPT Kabupaten Purbalingga. Bagaimana pengelolaan OPT porang yang sengaja dibudidayakan atau monokultur atau yang ada di bawah tanaman naungan? Ini pertanyaan kedua. Kemudian penanya ketiga dari Bapak Slamet Haryadi. Musim tanam sudah tiba dan cuaca hujan sudah berhari-hari di Banyuwangi, tapi harga bibit porang tetap mahal. Mohon diberi solusi. Nah, ini barangkali kalau Pak Dirjen atau Pak Direktur Perlindungan Tanaman. Nah, kemudian satu lagi penanya dari ini masih Bu Ayu ya, OPT Purbalingga. Apakah sudah ada olahan porang selain dijual umbinya saja? Ya, ini dari mungkin dari Bapak Dirjen juga. Begitu Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak narasumber bisa juga di sini Bapak yang Bapak Dirjen masih bersama kita atau kalau tidak mungkin terkait dengan kesediaan bibit dan lain sebagainya mungkin Bapak Direktur. Halo. Kalau belum ya, mungkin mulai dari OPT-nya. Silakan untuk Pak Saputa bisa menanggapi tadi pertanyaan tentang OPT.
Okay, terima kasih, Pak. Jadi kalau untuk pengendalian pada ulat, ya, yang tadi mungkin bisa menggunakan beberapa alternatif, ya. Kalau predator dan parasitoid kan sudah ada di alam, tapi itu perlu dievaluasi dan perlu diamati. Memang betul-betul ada apa tidak, gitu ya. Misalnya ini kan kebanyakan hamanya itu dari golongan Sphingidae. Nah, lalat Tasinidae itu sangat efektif menjadi musuh alami ulat Sphingidae. Tapi perlu juga dilihat tadi itu di lapangan apakah ketersediaan parasitoid itu ada, itu yang pertama. Kemudian kalau tadi yang ditanyakan menggunakan insektisida dengan bahan botani, ya itu bisa menggunakan tadi nimba tadi, ya. Misalnya nimba satu genggam itu dicampur dengan 10 liter air, kemudian didiamkan selama 12 sampai 24 jam. Nanti kemudian disemprotkan pada sore hari. Selain itu yang juga bisa digunakan itu kalau alternatif yang dijual, ya insektisida berbahan aktif bakteri, ya. Ya, bakteri yang disemprotkan pada sore hari. Nah, ini saya kira sangat efektif juga, ya, karena bakteri gen Kraibiti itu Bacillus thuringiensis, ya, itu menghasilkan delta endotoksin dan itu bersifat racun pada beberapa golongan Lepidoptera. Nah, ini juga sebaiknya penyemprotannya pada menjelang matahari terbenam, ya, sehingga tidak terkena sinar matahari langsung begitu. Mungkin itu yang pertanyaan tentang hama, Pak Prof. Hadi Wiono. Ya. Ya, terima kasih. Saya kira cukup merespon apa yang ditanyakan. Kemudian berikutnya, ini karena menyebut penyakit juga, itu Pak. Mohon Pak Agus mungkin bisa merespon untuk terkait. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Terkait dengan bagaimana pencegahan jamur penyebab layu. Nah, kalau pencegahan, kalau kita bicara pencegahan kan memang ini jadi core, ya, core pengelolaan. Kalau pencegahan itu kan artinya di awal kita sudah mulai melakukan perencanaan. Kalau misalkan nanti akan muncul penyakit pada saat musim hujan, maka harus bagaimana kita akan lakukan. Salah satunya beberapa macam penyakit itu kan sangat mudah sekali muncul ketika terlalu banyak air. Nah, biasanya drainase kita tidak bagus. Nah, mungkin ada pengaturan di dalam lebih dalamkan sehingga nanti air akan segera keluar tanpa menyebabkan gangguan atau terlalu berlimpah dan menyebabkan tingginya serapan air pada tanaman. Nah, itu salah satunya itu. Yang lainnya juga banyak. Misalkan dengan pada saat awal, mulai dari umbi misalkan, umbi yang akan kita tanam atau bagian tanaman yang kita tanam, itu biasanya kita bisa campur misalkan dengan kelompok PGPR, kemudian dengan kelompok jamur-jamur, ya, jamur-jamur yang bisa bersimbiosa dengan akar misalkan, ya, dengan mikorisa macam-macam dan seterusnya. Ini biasanya akan mampu untuk meningkatkan ketahanan dari tanaman ini yang pada akhirnya ketika muncul patogen pada satu saat mereka akan tetap bisa survive. Nah, beda kalau seandainya kita tidak melakukan perencanaan di awal. Jadi kita menanam begitu saja tanpa berpikir bahwa nanti akan ada serangan penyakit. Nah, sehingga ada dua perbedaan sebenarnya di sini. Pendekatan yang pertama, pendekatan yang bagaimana agar tidak terjadi. Nah, itu jadi pendekatan yang penting sebenarnya. Jadi kita akan bisa melakukan perencanaan dengan bagus. Yang kedua, bagaimana kalau sudah terjadi, ini jadi masalah. Kalau sudah terjadi, biasanya pertanyaannya obatnya apa, pestisidanya apa, begitu. Nah, ini yang mungkin harus kita hindari. Karena kalau sudah terjadi, maka yang bisa kita lakukan, ya, pilihannya biar tidak sampai gagal produksi yang menggunakan pestisida, fungisida sintetik misalkan, atau mungkin juga menggunakan fungisida-fungisida berbotani yang memang memiliki tingkat reduksi terhadap serangan patogen lebih cepat. Dan ini memang agak susah, ini harus kita hindari sih sebenarnya.
Sehingga yang harus kita lakukan mulai perencanaan dari awal yang paling penting, menggunakan likurisa pada saat awal, menyiapkan bahan, ini apa, mempersiapkan tanah dengan kadar bahan organik yang tinggi, misalkan dengan tambahan kompos macam-macam dan seterusnya, dicampur dengan trikoderma, campur dengan ini, selebihnya umumnya dicampur dengan DGPR dan seterusnya. Ini jadi salah satu pilihan yang bagus untuk menekan kemungkinan terjadinya serangan penyakit-penyakit telur tanah. Nah, terus kalau masalah perbanyakan, kalau bagaimana cara membuat, sebenarnya banyak cara membuat bisa kita lakukan, Bapak-Ibu. Jadi, kalau kita punya isolatnya, ya kita tinggal siapkan. Biasanya kalau jamur itu sukanya karbohidrat, maka nanti perbanyakannya bisa menggunakan karbohidrat. Kalau misalkan bakteri, perbanyakannya menggunakan protein, dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan. Caranya banyak sebenarnya yang bisa kita akses, Bapak-Ibu, ya. Di buku-buku panduan yang nanti bisa di-share, karena kalau penjelasannya detail agak panjang. Nah, ini nanti yang lebih tahu banyak untuk yang ini Bapak Ibu yang ada di apa di bakteri maupun di jamur, nanti bisa menjelaskan lebih detail. Saya paham karena saya banyak menangani petani di Timor Leste dulu dari 2013 untuk apa sekolah lapangan, termasuk bagaimana mendampingi mereka untuk membuat agen sayati, pupuk organik sintetik maupun yang lain. Tapi nanti detailnya kalau berkenan nanti saya akan share, nanti silakan aja kontak WA-nya, WA Bapak Ibu, nanti kami akan share nanti dokumen-dokumen untuk itu. Nggih, ngaten, Prof. Ya, terima kasih Bapak. Saya kira itu terkait dengan OPT ya. Jadi mungkin Bapak Direktur enggak ya? Ya, karena memang ini materinya itu OPT ya. Jadi untuk terkait dengan budidaya mungkin nanti bisa dianukan ya untuk di atau mungkin Pak Nas Tangain mau menambahkan Bapak? Baik terutama terhadap OPT, kalau mungkin juga terkait budidaya terhadap benih tadi persediaan bibit yang masih mahal misalnya seperti itu, bagaimana solusinya? Cukup Pak, setelah kali kelihatannya untuk PT tersebut. Ya, oke. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, itu Bapak narasumber. Saya akan bacakan untuk pertanyaan berikutnya. Berikutnya itu dari Bapak Fadilah. Ya. Apa saja yang sering menyerang tanaman porang dan jika sudah panen pemasarannya kemana? Tadi kalau saya kira untuk yang menyerang tanamannya porang apa saja tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kalau sudah panen pemasarannya barangkali sebenarnya sudah tapi mungkin ya untuk nganukan untuk bisa juga dijawab gitu ya. Mohon nanti ada yang menjawab dari petugas, bisa juga dari Pak DPR, Pak Haji Sarudin, untuk bisa memberikan mungkin untuk pencerahan seperti ini. Kemudian berikutnya Pak Faturoji. Ya, Faturoji ini menanyakan Banyuwangi apa itu? Berat porang yang bisa dipanen itu minimal berapa? Oh, ini budidaya lagi. Pertanyaan budidaya lagi. Jadi maaf itu pertanyaan budidaya lagi. Kemudian berikutnya dari Pak Johannes Hendro Agus dari UKSW. Pertanyaan ditujukan kepada Bapak Dr. Agus Tarno. Mohon info untuk pengendalian Phytophthora Olacaceae yang merupakan fungi tular tanah. Dari informasi yang saya peroleh, sangat sulit untuk mengendalikan Phytophthora, apalagi fungi ini menghasilkan zoospora dan mampu bertahan di tanah dalam jangka waktu yang panjang ketika tidak ditemukan tanaman inangnya. Ya, terima kasih. Ini untuk Dr. Agus Tarno. Kemudian berikutnya, dari BPP Tabir Selatan, tidak menyebutkan nama. Sudah adakah antisipasi harga bila nanti terjadi overproduk? Karena saat ini
lagi booming rame-rame orang yang menanam porang. Ya, ini Pak DPR ini, dan nanti mungkin juga yang jadi praktisi karena mungkin bisa juga memberikan pencerahan. Kemudian dari Pak Sabarudin, di mana bisa beli bibit porang? Nah, ini juga masalah bibit. Bukan masalah OPT lagi ya. Jadi nanti maaf, jadi yang seperti ini mungkin belum juga direspon pada kesempatan ini. Kemudian berikutnya dari Haji Mahfud. Sudah adakah antisipasi harga bila nanti terjadi over produk karena saat ini lagi booming rame-rame orang menanam porang? Negara yang memikirkan, Pak. Harusnya ini semacam apa saran ini. Kemudian satu lagi pertanyaan dari Pak Haji Mahfud. Sudah adakah antisipasi harga bila nanti terjadi over produk karena saat ini lagi booming rame-rame? Maaf, ulang. Dari Pak Sudarsono, mohon izin bertanya, apakah ada dampak negatif pada umbi porang bila kita membersihkan gulma dengan herbisida? Nanti menyangkut OPT, nanti mohon dari Pak Saputa atau Pak Agus atau Pak Nastain, mungkin bisa ini karena juga gulma, saya kira juga OPT. Ya, saya kira itu dulu yang jadi terutama yang OPT yang jelas tadi untuk Pak Agus terkait dengan Phytophthora, ya. Kemudian yang terakhir ini barangkali yang gulma ini ya. Dan terutama untuk budidaya, monggo dari narasumber yang bisa memberikan, terutama dari Pak DPR itu yang mungkin ya dari praktisi yang pengalaman, Pak Haji Sahrudin Arif mungkin bisa merespon terkait dengan budidaya, atau mungkin juga Pak Nastain. Monggo silakan. Mungkin kita mulai dari yang Pak anu aja yang terkait dengan OPT yang penyakit Phytophthora. Silakan Pak Dr. Agus. Jadi tanyanya bagus sekali ini Bapak-bapak nih, Pak Yohanes. Jadi kalau patogen tular tanah memang agak susah, Pak, karena hidupnya di tanah. Jadi kalaupun tidak ada tanaman inang, biasanya mereka bisa survive dalam waktu yang lama. Nah, salah satunya tadi yang misalkan ada zoospor itu bisa bertahan beberapa bulan namanya tanpa ada inang. Nah, yang perlu kita lakukan di sini tadi sama seperti yang saya sampaikan di awal sebenarnya. Jadi kita tidak bisa ketika sudah ada serangan kemudian kita berpikir untuk menekan gitu ya. Pasti pilihannya jatuh pada fungisida. Nah, yang perlu kita lakukan di sini sebenarnya kita pahami dulu sebenarnya Phytophthora bagaimana. Itu mulai dari perkembangan dan seterusnya. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan tadi ya, salah satu ya kita mulai siapkan beberapa jenis ketika kita mulai melakukan pengolahan tanah misalkan. Maka yang perlu dilakukan bagaimana caranya agar tanah yang kita siapkan tadi itu betul-betul memiliki banyak sekali organisme-organisme yang mampu menekan berkembangnya patogen tular tanah. Nah, karena kalau biasanya ini biasa kita sebut dengan yang tadi saya sampaikan ada disease suppressing soil. Jadi ada tanah-tanah yang memang memiliki banyak sekali mikroba. Mikroba-mikrobanya ini nantinya akan mikroba yang bukan patogen sebenarnya, mikroba kompetitor, mikroba antagonis yang nanti mampu menekan berkembangnya patogen-patogen di luar tanah yang ada di dalam tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa menyiapkan dengan cara ketika tidak kita jumpai tanahnya sehat, maka kita upayakan tanahnya sehat dulu. Tanah sehat itu dijadikan oleh banyak faktor sebenarnya. Yang pertama, tanah sehat itu dijadikan karena faktor kimianya, ketersediaan nutrisinya. Dan yang kedua karena faktor fisiknya, struktur tanahnya remah apa tidak. Nah, ini bisa kita lihat dari fisiknya, dari warnanya kelihatan, kemudian gembur tidaknya kelihatan juga dan seterusnya. Ini jadi karakter.
Nah, yang lainnya biologinya, biologi tanahnya. Nah, biologi tanah ini menjadi faktor kunci sebenarnya yang menjadikan dua faktor yang lainnya itu menjadi bagus. Jadi kalau ada biologi tanah, ada jamur, ada bakteri yang memang bekerja bagus di situ, menciptakan, menyediakan nutrisi sebagai antagonis, macam-macam, sehingga nanti ketika ada patogen di luar tanah, mereka akan bisa dikendalikan oleh itu. Jadi, sehingga bagaimana cara kita mengupayakan agar tanah kita bisa menjadi tanah-tanah yang memenuhi persyaratan tanah yang sehat dari aspek biologi, kimia, dan fisika. Nah, kuncinya di sini adalah membangunkan mikroba tanahnya agar nanti faktor kimia dan kimia aspek kimia dan fisika tanahnya bisa menjadi bagus. Nah, gimana cara membangunkannya? Nah, kebanyakan mereka biologi tanah itu memakan organ, memakan bahan-bahan organik, maka siapkan lebih banyak bahan organik. Nah, itu bisa dari bahan-bahan organik asal tanaman yang sudah dipanen misalkan, atau dari yang lain gitu ya. Nah, ini yang mungkin harus kita pikirkan yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama tadi yang pertama tadi adalah ketika kita bisa mendapatkan tanah-tanah yang memang memiliki banyak mikroba yang bagus, tadi namanya disease suppressant soil tadi ya. Dan yang kedua, kita harus punya tanah-tanah, kita harus menciptakan makanan untuk mikroba-mikroba tanah untuk membangkitkan fungsi biologi tanah. Dan yang ketiga, kita juga berpikir masalah bagaimana caranya kita bisa menyiapkan umbi-umbi yang sehat, kemudian juga dicampur dengan mikroba-mikroba yang menguntungkan dan bersimbiosa dengan akar, calon-calon akar dan umbi. Nah, ini yang penting. Karena kalau ini sudah kita siapkan, maka pertumbuhan tanaman akan bagus ya, karena sudah ada mikroba simbiosa misalkan ya, yang ada di parakran yang berkolonisasi di situ, sehingga nanti memungkinkan mereka bisa bertahan dari serangan-serangan patogen-patogen asal tanah. Nah, itu yang bisa. Yang lain lagi adalah kita kalau bisa mengupayakan agar faktor-faktor abiotik misalkan air misalkan, jangan sampai kelebihan air misalkan ya. Karena air ini jadi faktor penentu, kalau kebanyakan air biasanya tanah menjadi sukulen. Kalau sukulen biasanya akan mudah sekali akan ditembus oleh jamur, karena jamur biasanya mekanisme serangannya kan mesti penetrasi ya pada jaringan secara langsung. Nah, yang lain selain itu, kita juga bisa memodifikasi agar pemberian pupuk sintetik utamanya. Kalau memang kita terpaksa menggunakan sintetik, ya tadi salah satunya mengurangi pemberian N yang terlalu tinggi dengan cara mengkombinasi dengan yang lain seperti tadi ya, dengan K2O misalkan. Nah, di sini akan bisa meningkatkan jaringan lebih kuat dan tidak terlalu sukulen. Sehingga ini juga akan terkait dengan terkait dengan bobot atau berat dari umbi yang akan dihasilkan. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan seperti itu, Pak. Ya, maafkan Pak Yanis. Terima kasih, Bapak. Itu saya kira tentang PT, perjawaban dari Pak Teragus, saya kira cukup depan ya. Jadi yang beliau tadi sebenarnya pertanyaan banyak terkait dengan bibit, kemudian juga nanti pasca produksi. Nah, itu mungkin Bapak Haji Saharudin mungkin bisa memberikan pencerahan dari penanya ini, seperti banyak terkait dengan kasus. Silakan Bapak. Halo? Oh, Pak Saharudin. Halo? Atau Pak Nas Naim mau memberikan respon, Bapak? Dari pertanyaan-pertanyaan tadi? Mungkin karena Bapak selaku kan orang lapangan begitu ya. Seperti terkait dengan bibit tadi juga, untuk mendapatkan bibitnya bagaimana dan lain sebagainya. Halo,
Panas Nain. Suara saya bisa didengar? Halo. Halo. Suara saya apa bisa didengar? Bisa didengar, Pak. Ya, kadang terputus ya. Cuman kadang-kadang terputus mungkin ya. Kalau bibit itu ada juga yang menawarkan tuh Bu Ariani. Iya. Oh, Bu. Oke, kalau enggak ada yang anu ya mungkin terkait dengan ya, halo. Halo. Ya, sudah bagus, Pak. Oh ya, udah. Ya. Ya. Ya kan Bapak. Wah, wow, udah. Ya. Udah ada di lapangan. Ya. Mantap. Silakan Bapak respon tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang baru terkait dengan di lapangan untuk satu. Misalnya terutama untuk bibit, kemudian untuk pasca produksi nanti kalau overproduksi bagaimana, bagian dan lain sebagainya. Oke. Yang pertama soal bibit. Di mana bisa memperoleh bibitnya? Bapak yang bertanya berada di lokasi provinsi mana dan kabupaten mana? Produsen benih sudah banyak di Indonesia, terutama di Madiun, di Sulawesi Selatan, di Nusa Tenggara Timur, dan itu sudah sangat banyak. Nah, cuman dalam proses pemilihan bibit, sama tadi disampaikan Pak Nastain, satu, bibit katak yang betul-betul dia sudah dorman. Dan betul yang sekarang semua rata bibit itu sudah semua bertunas. Bertunas karena memang bulan November Desember musimnya untuk tumbuh. Jadi untuk mendapatkan benih untuk saat ini sudah sangat gampang, cuman harus hati-hati. Untuk mendapatkan produksi umbi 1 kilo ke atas itu harus bibit umbi yang dorman. Yang kedua, bibit katak super. Nah, terus menghindari menggunakan bibit cabutan, karena bibit cabutan itu kalau dipindahkan ke lahan pasti mengalami kendala stres dan lain-lain. Nah, yang kedua, kalau overproduksi, nah, saya rasa teman-teman petani di seluruh Indonesia tidak perlu khawatir untuk di area Sulawesi dan Indonesia Timur, untuk pabrik yang ada di Sulawesi Selatan itu sudah ada 6 pabrik. Setiap pabrik membutuhkan 1.500 ton umbi porang per bulan. Nah, untuk stok bahan baku di Sulawesi Selatan sendiri belum mampu mencukupi kebutuhan pabrik tersebut. Belum lagi yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah provinsi lainnya yang ada pabriknya seperti di Bali, di Riau. Nah, overproduksi saya rasa walaupun tahun ini halo ya tidak menjadi masalah karena pabrik siap menampung ketersediaannya. Cuman saran saya sama seperti tadi Pak Dirjen. Sebelum menanam, pastikan siapa off-taker-nya. Jangan cuman ngelihat di Facebook rame, di YouTube rame, tanpa mengetahui dasar-dasar pemasarannya, sehingga nanti sulit memasarkan. Nah, tapi dengan era informasi terbuka sekarang ini, Bapak-bapak bisa menghubungi pabrik terdekat di daerah dan provinsinya masing-masing.
Dan saya rasa untuk di area Indonesia Timur, musim tanam November-Desember ini berjalan. Insya Allah panen di bulan 4 dan bulan 5 2022. Nah, tidak usah khawatir soal overkapasitas. Insya Allah banyak. Nah, cuman kita berharap Pak Dirjen Tanaman Pangan sudah menyelesaikan dengan China, akhirnya permintaan ekspor ke luar negeri dengan chips orang bisa meningkat lagi. Dan yang kedua, Pak teman-teman eksportir dan produsen, pabrikan bisa membuka pasar ekspor lokal dengan menciptakan produk turunannya. Seperti keinginan Pak Menteri, beras, tepung, kosmetik, itu bisa jalan sehingga kita di Indonesia bisa menggunakan porang untuk kebutuhan sendiri. Nah, terakhir Pak Prof, memang hama yang menjadi ancaman kedua. Tapi dengan proses yang satu, pengolahan tanah yang sempurna, dua, pemeliharaan tanaman porang yang bagus, yang ketiga, suplai nutrisi pupuk menggunakan pupuk organik dengan disiplin, ini bisa menghindari kemudian penggunaan pestisida hayati, bisa menghindari semua itu. Dan intinya komoditi porang ini adalah harapan bagi masa depan Indonesia. Selama teman-teman para petani bisa fokus, bisa tuntas dalam hal pengolahan sampai panennya. Nah, itu tiga hal yang menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Terima kasih, Pak Prof. Ya, terima kasih, Haji. Bapak-Ibu sekalian, jadi karena waktunya juga tinggal sedikit, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin saya screen saja, yang karena ini kita masih OPT, nanti budidaya mungkin ada anukan lagi. Ini ada pertanyaan, mungkin ini terkait, karena terkait hama, mungkin untuk Dr. Suputa. Bagaimana pencegahan dan pengendalian hama uret atau embuk? Itu khususnya dengan bahan alami apa? Kalau komersial apa? Oh, langsung diingat aja, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ada teman harus pakai masker. Ya, kalau untuk uret yang memang yang sudah banyak dimanfaatkan itu adalah patogen dari golongan jamur. Rata-rata adalah yang digunakan adalah metarhizium, itu yang digunakan untuk mengendalikan uret. Yang nanti kemudian dicampurkan di daerah tanah sekitar yang banyak uretnya. Tetapi sebetulnya yang paling bagus yang tadi seperti yang sampaikan Pak Agus itu adalah preventif, ya, pencegahan. Jangan sampai uret ada di situ, maka kemudian daerah-daerah yang itu menjadi misalnya banyak kotoran sapi atau kotoran apa yang ada di situ menjadi media tumbuh bagi uret itu, ya itu perlu sanitasi untuk dibersihkan. Nah, sementara itu kalau yang bahan yang dijual sebetulnya ada di beberapa apa itu toko itu mengenai pestisida untuk uret yang berbahan aktif jamur, tapi perlu dilihat dulu karena itu kalau sudah lolos di dalam KOMPES, saya pikir itu komisi pestisida, saya pikir itu sudah teruji baik efikasinya maupun keefektifannya. Termasuk yang tadi ditanyakan oleh Bu Ariani, ya bagaimana Bacillus thuringiensis, saya kira banyak juga insektisida yang berbahan Bacillus thuringiensis yang sudah disahkan oleh KOMPES dan sudah beredar di pasaran. Begitu Pak Prof. Hadiwiono, terima kasih. Ya, saya kira cukup jelas ya jawabannya. Terima kasih, Dr. Suputa. Bapak Ibu sekalian, untuk melengkapi aja, sekedar melengkapi, ya, karena kita kenapa tadi kita lebih mendominkan cat, karena supaya lebih efektif, ya, saya memang begitu, lebih efektif dan apa itu, kalau langsung itu sering banyak ada ya kendala itu ya.
Namun untuk melengkapi, ini untuk waktu ada masih ada sekitar 7 menit. Mungkin ada satu penanya, tapi mohon yang terkait dengan UPT, karena ini memang sesi UPT yang mungkin ada, ya, terutama yang seri UPT. Silahkan kalau mau ada. Kalau ada yang bertanya, ya ini Pak silakan. Yang lain, Pak Nurokim tadi sudah banyak bertanya ya. Oke, enggak apa-apa Pak Nurokim, kalau enggak ada yang lain ya. Enggak ya, ada yang lain. Baik. Ya silakan Pak Nurokim, karena enggak ada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurrahim, Bapak ya, laki-laki dari Yogyakarta. Ya. Kaitannya dengan OPT ini, karena dorongan untuk budidaya porang ini masal masif ya, di seluruh wilayah, di seluruh Indonesia, dan industri hilirisasi intermediate, baik penepungan atau penekstraksi glukomanan sedang tumbuh di mana-mana, kemudian pasar dalam negeri untuk hilirisasi produk jadi juga didorong gitu. Artinya untuk OPT ini, salam kenal Pak Suputa, nanti UGM silaturahim, saya di Jogja. Kaitannya dengan OPT ini perlu ada standarisasi. Jadi pertama untuk pengendali gulma. Gulma ini kan memang kita tidak bisa, ya bahan organik, bahan alami mungkin bisa. Maka peran SLPHT ini penting, strategis. Maka besar harapan BPP di daerah-daerah untuk bisa mengoptimalkan fungsi perannya supaya petani belajar bagaimana mengolah mulai dari untuk pengendali gulma, pengendali jamur, kemudian hama sampai ke yang lain-lain juga begitu. Nah, ini kaitannya dengan standarisasi untuk OPT. Saya hanya memberikan beberapa contoh saja. Misalnya untuk recording stopped. Ya, halo. Recording in progress. Halo, Pak Nur. Pengendali pelaku budidaya porang gitu. Kita bisa pakai Gliocladium. Monggo silakan, Indonesia banyak gitu. Kemudian silakan dicari juga saluran distribusinya di Indonesia banyak. Suara Pak Nurrahim nggak keluar. Jadi yang jelas perlu dorongan berbagai pihak supaya merek-merek komersial yang sudah masuk di komite pestisida Kompes ini muncul kemudian bisa menjadi rujukan standarisasi OPT bagi para petani. Bahkan kalau perlu dari akademisi perlu ada penelitian untuk uji efektivitas sehingga apa, petani punya dasar rujukan yang jelas karena porang ini dinamikanya demikian luar biasa. Jadi memang perlu kolaborasi baik dari akademisi, kemudian bapak-bapak dari Balai Penyuluh, kemudian dari pusat, Direktur Perlindungan Tanaman, kemudian dari swasta juga mestinya ambil bagian. Demikian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini berarti bukan pertanyaan ya Pak ya? Ada pertanyaan. Oke, terima kasih komentarnya aja juga rekan itu ya. Pak Prof, boleh tambah sedikit? Oh ya, silakan. Pak Prof. Nah, nanti teman-teman petani yang ada di seluruh Indonesia yang terkendala soal pemasaran, boleh mencatat nomor saya, nanti saya akan hubungkan dengan pabrik yang terdekat di daerahnya masing-masing supaya tidak usah khawatir soal teknis pemasarannya. Kalau soal OPT-nya, saya rasa ya kita bisa melakukan dengan secara alami dengan kendala di lapangan yang berbeda-beda dengan kondisi cuaca daerah berbeda-beda. Nah, tapi yang paling utama itu yang dikhawatirkan adalah kondisi pemasaran. Nanti Pak Suhendi akan men-share nomor handphone saya untuk saya link-kan dengan pabrik-pabrik terdekat, sama seperti pertanyaan yang tadi, Pak Prof. Ya, oke, terima kasih, Pak. Ya, Pak Haji. Bapak-bapak sekalian, mungkin satu lagi. Jadi kalau mohon pertanyaan dengan singkat, ini masih ada 3 menit. Kalau
silahkan tunjuk tangan. Nani Ibu, Ibu Aryani, ya silahkan langsung Ibu, singkat saja pertanyaannya. Oke, selamat sore Pak. Terima kasih banyak untuk informasinya Pak yang sangat luar biasa berharga buat petani sebenarnya nih Pak. Salam kenal Pak, saya dari Medan, dari Jitan Agrotech. Sebenarnya saya ingin bertanya apakah menurut, mungkin lebih ke akademisi ya Pak, bagaimana Bapak memandang bibit kultur jaringan ini akan bisa menjadi solusi atau tidak sebagai salah satu alternatif Pak? Takutnya nanti ketika kita sudah mulai tanam sering, dan sifatnya monokultur, pengalaman saya juga dalam bertani itu pasti ada Pak kecenderungan bahwa bibit-bibit atau tanaman kita akan banyak terserang oleh penyakit, terutama untuk fusarium. Nah, bagaimana Bapak memandang prospek dari kultur jaringan ini, apakah kemungkinan bisa menjadi salah satu cara untuk membantu para petani supaya bisa mendapatkan, kalau di Kentang istilahnya bibit G0 ya Pak ya. Nah, apakah di kultur jaringan ini juga ada kemungkinan Pak? Dan kedua, apakah sudah pernah ada penelitian yang melakukan penanaman terhadap bibit hasil kultur jaringan ini, apakah ada perubahan dari umbinya atau struktur umbinya seperti apa dan kandungan kimianya? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Ibu Aryani. Ini bukan bukan pertanyaan yang ditujukan untuk OPT yang anu ya. Ya oke, terima kasih infonya. Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah habis, jadi mungkin dari panitia ini mau ada secara simbolis sertifikat, begitu ya? Halo, panitia kepada narasumber, begitu? Iya, baik Pak, sebentar Pak. Sebelum diakhiri. Atau langsung ya. Ya, Bapak yang pertama ini kepada dari mana Bapak? Ini titipan Bapak dari panitia disampaikan. Terima kasih, apresiasi yang luar biasa yang telah disampaikan dari Bapak Direktur Perlindungan Tanaman Pangan atas berkenan untuk memberikan lebih di awal acara ini kepada yang terhormat Dr. Isul Mamat Takdir Mulyati MN. Mohon sertifikat dapat diterima. Terima kasih yang sudah dari panitia. Kemudian berikutnya apresiasi penghargaan atas partisipasinya, presentasinya yang luar biasa pada kesempatan siang ini, yaitu untuk yang terhormat Dr. Suputa dari Universitas Gadjah Mada, mohon dapat diterima sertifikat dari panitia, dan panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusinya. Kemudian berikutnya penghargaan juga disampaikan kepada Bapak Nastain dari POPT Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Presentasi Bapak sangat luar biasa, sangat kontributif, melengkapi acara apa itu tema OPT pada kesempatan sore ini. Panitia menyampaikan terima kasih dan menyampaikan sertifikat mohon dapat diterima. Terima kasih Bapak Nastain. Iya Pak, sama-sama Pak. Sami-sami, mohon dan, maafnya kekurangannya Pak. Berikutnya juga untuk Bapak Dr. Agus, Dr. Agriculture Science Agus Tarno, Sarjana Pertanian, Magister Pertanian dari Universitas Brawijaya yang telah menyampaikan
apa itu OPT khususnya penyakit yang luar biasa pada kesempatan sore ini, sehingga sangat apa itu melengkapi, memberikan wawasan kepada semua sobat Propak Tani dan peserta semuanya, ya. Sehingga panitia menyampaikan perhargaan yang sebesar-besarnya meskipun dalam untuk sertifikat. Mohon dapat diterima, Bapak. Nuwun, Pak. Kemudian berikutnya ini Bapak DPR kita, yaitu panitia menyampaikan terima kasih atas kontribusinya pada acara benar pada siang ini, sore ini. Terima kasih. Yang terhormat Haji Sarudin, Adib, dan Renu. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Dan semakin sukses. Demikian Bapak Ibu sekalian. Wah, ini ini untuk berarti diberikan untuk saya. Terima kasih kepada panitia yang atas apa itu yang diberikan kami. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi ini sudah sampai adalah di penghujung acara. Ini barangkali saya selaku pemandu acara dari jam 1 sampai ini jam 4 pas ya, untuk sampai jam 4 derajat kami banyak kekurangannya. Tentu saja kemudian juga mewakili dari panitia, tentu saja tidak ada gading yang retak, ya, peribahasanya. Nah, ini mohon bisa dimaafkan. Tanam porang di pinggir kali, jika ada yang kurang, mohon dimaafkan pada kami. Jikalau berat, akan ringan digotong rame-rame. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memang oke. Ya, itu barangkali penutup saya selaku moderator. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Salam sehat, salam semangat, sampai ketemu di sesi berikutnya. Waktu saya kembalikan kepada Pak Dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terusun, Pak. Cepetan. Pak, terima kasih banyak. Terusun. Sampai jumpa.